Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Nama saya Izian Rahim. Bersama dengan saya hari ini mengacara adalah Encik Arif Farhan. Kami daripada MDEC, bahagian keterangkuman digital. Jadi terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang meluangkan masa menyertai sesi webinar hari ini. Untuk maklumat semua, sesi Lead Workshop ni merupakan anjuran bersama pihak Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan juga Kelantan ICT Gateway. Siri webinar ni adalah untuk mengenal pasti keperluan industri tempatan dalam menjalankan perniagaan sambil kita memperkenalkan pelbagai penyelesaian dan perkhidmatan ekonomi perkongsian yang relevan lah dengan keperluan perniagaan secara keseluruhan. Okey, untuk maklumat semua, sesi hari ini kita bawakan 6 rakan platform ekonomi perkongsian yang akan kongsikan jenis-jenis perkhidmatan dan penyelesaian yang ditawarkan lah oleh platform mereka. Panjang sesi ini, jika tuan-tuan dan puan-puan ada hendak mengemukakan sebarang pertanyaan ke kepada mana-mana pembentang, boleh nyatakan di ruangan chatbot tu. Dari situ kita akan maklumkanlah kepada pembentang tersebut untuk menjawab soalan. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan sesi webinar pagi ini dengan menjemput Puan Junaidah Orangzi selaku pengurus keterangkuman digital MDEC untuk memberikan kata-kata aluan ya. Jadi Puan Junaidah sudah bersedia ke? Dah. Baik, okey, silakan Puan Junaidah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum bermula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya collaborator lah ya, iaitu Kelantan ICT Gateway kerana kita dapat ruang hari ini untuk berbicara tentang siri webinar Lead Workshop Peluang dan Faedah Ekonomi Perkongsian untuk Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana. Juga terima kasih kepada rakan-rakan platform kita yang juga dapat hadir hari, berada hari ini di alam maya untuk berkongsikan sedikit sebanyak tentang apa services yang ditawarkan oleh platform mereka. Dan juga terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian yang sudi datang dan mendengar ya untuk hari ini. Jadi saya Junaidah Orangzi, saya akan mulakan sedikit sebanyak ya, cerita sikit tentang apa itu inisiatif ekonomi perkongsian yang dijalankan oleh MDEC. Okey. Kita mula dulu dengan Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Apa itu MDEC? Okey, kita di-incorporate pada 5 Jun 1996. Dulu dikenali sebagai Multimedia Development Corporation. Kita punya mandate ni lah sebenarnya adalah untuk membangunkan dan juga coordinate dan mempromosikan digital ekonomi di kalangan businesses di Malaysia dan juga penggunaan ICT itu sendiri di Malaysia. Kita punya vision mission ni adalah untuk menjadikan ekonomi digital ni sebagai apa kita panggil benda yang utamalah yang diadaptasi oleh semua syarikat-syarikat di Malaysia. Sama juga kita punya misi adalah untuk mendapat satu ekosistem digital yang sustainable dan boleh mendorong rakyat Malaysia dan company-company di Malaysia itu sendiri untuk mendigitalkan perniagaan-perniagaan mereka. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan MDEC lah, apa itu MDEC, apakah misi dan visi kami. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan ekonomi perkongsian ke atas perniagaan. Apa itu ekonomi perkongsian? Okey, kalau bahasa Inggeris ni kita dengar sharing economy, kita pernah dengar platform economy, freelance economy dan terbaru kita dengar gig economy. Apa dalam masa MCO sekarang ni kita dah dengar banyak pasal penjana program gig economy, bagaimana gig economy ni boleh membantu bukan setakat rakyat tapi juga perniagaan, businesses dalam apa merealisasikan ekonomi digital itu sendiri. Okey, kalau tengok sini kita dah listkan banyak dah nama-nama tentang sharing ekonomi. Ramai
yang menggunakan pelbagai jenis label, ada yang guna collaborative economy, ada yang guna crowd economy dan sebagainya. Jadi kita nak cerita sikitlah apa itu ekonomi perkongsian. Ekonomi perkongsian ni ada satu sistem sosioekonomi. Okey, jadi dia dijanakan oleh platform digital. Dia merupakan perkongsian sama ada antara individu, businesses, perniagaan ataupun dengan kerajaan supaya orang ramai komuniti ini dapat mengakses kepada aset ataupun kita panggil sumber-sumber yang ada. Jadi kita berkongsilah. Nanti kita ceritakan yang paling senanglah kita nak bezakan macam mana. Jadi apa yang kita boleh buat yang mengubah kaedah dan proses perniagaan dilaksanakan di dunia. Dia boleh meningkatkan tahap efisiensi, efisiennya kita dalam berniaga. Dia juga dapat membantu mengurangkan kos. Dia dapat memberi peluang yang lebih besar dan kualitinya lebih elok, insyaAllah. Jadi apalah impak positif model ini yang mampu dicapai? Okey, sebenarnya kita dengar macam orang takut sharing ekonomi ni kata dia menggugat ekonomi sekarang, menggugat bisnes-bisnes sekarang. Tapi sebenarnya ia adalah untuk membantu perniagaan dan bukannya dilihat sebagai ancaman kepada perniagaan. Contohnya lah, kalau tuan-puan yang ada sekarang yang mendengar sekarang ni, tuan-puan memang adalah kita bagi contoh perniagaan apa nama, sewa lori terutamanya yang memang buat bisnes lori 3 tan, 2 tan atau lori kecil-kecil ni yang buat penghantaran-penghantaran barang ni, dia jadi takut sebab kita tengok banyak dah company-company logistik lain yang merupakan platform sharing ekonomi ni masuk sekarang. Contoh The Lori, kita ada Lori 365 yang masuk yang menawarkan apa nama servis lori secara on demand. Jadi sebenarnya ia, kita nak mengatakan bahawa platform-platform digital ini masuk bukan untuk mengancam tetapi untuk kita panggil membantu ataupun hidup sekali dengan bisnes tuan-puan. Contohnya lah ya, contoh terutamanya kalau macam hari raya haji nak dekat ni, ramai yang gunakan lori-lori yang mungkin bisnes tuan-tuan saya cakap tadi ada logistiknya provider. Jadi ramai orang nak guna lori ni, nak angkat apa, nak transport lah kan, lembu-lembu ni semua untuk raya haji nanti. Tapi bila sampai dekat musim raya haji ni, tuan-puan kekurangan lori nak guna ni. Tapi bisnes dah masuk ni, ada orang kata okay nak ambil okay lembu ni di kandang sekian-sekian nak hantar aku terbaru pergi Kubang Kirian, tapi mungkin tak cukup lori. Jadi tuan-puan dah fikir macam mana nak cari lori yang selebihnya, kita kalau beli baru nanti aset kita kan, nanti kalau dah habis musim raya haji dah tak guna lori tu terbiar pula, nanti nak kena bayar road tax, nak kena servis macam biasa. Jadi apa kata kita kita guna pakai apa sharing ekonomi punya platform ni, ekonomi platform perkongsian ni yang menawarkan servis lori-lori ni, kita guna on demand pada waktu yang diperlukan saja. Contohnya normally during raya haji kita punya tahap apa nama penghantaran tu 90% saja yang kita boleh buat sebab tak cukup lori. Lori semua dah fully utilized, dah guna, jadi kita gunakan apa on demand logistik ni untuk tambah lagi 20% supaya tuan-puan dapat bisnes tuan-puan dapat hit the 100% punya level tu. Jadi kita guna bila kita perlukan, itu pasal kita namakan dia on demand. Okay, nanti kita juga akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan platform-platform yang ada yang tuan-puan boleh guna pakai. Okay, kita juga menjalankan berbagai jenis hubungan strategik lah dengan pemain industri tempatan dalam ekonomi perkongsian. Mungkin ramai yang tak pasti lagi apa benda apa sharing ekonomi ni. Macam kita kata, kita sharing of asset. Sama ada tuan-puan ada aset ataupun tuan-puan ada sumber macam skill kan, ada kelebihan, kemahiran. Jadi benda-benda ni semua kita kongsikan dalam komuniti ataupun dalam perniagaan dan juga dalam negara. Okay, itu sedikit sebanyaklah pasal ekonomi perkongsian. Di sini saya tunjuk sikitlah. Ini adalah rakan industri platform ekonomi perkongsian yang kita ada setakat ini pada bulan Mei 2020. Kita ada total 119 apa platform, ini termasuk jugalah international, dan kita ada platform tempatan, kita ada 92. Macam saya cakap tadi, kalau tuan-puan tengok dekat bahagian logistik dan delivery services ni, kita ada banyak
apa platform-platform digital Satu Malaysia yang menawarkan servis-servis penghantaran barang. Sama ada tuan-puan nak guna on demand, contohnya hari ini penting sangat dokumen ni ataupun barang ni, contoh tuan-puan ada bisnes kan, nak hantar mungkin ramai yang buat perusahaan batik kan, yang pasal perusahaan batik dulu orang datang kat kilang beli, mungkin tuan-puan dah digitalkan sedikit perniagaan tu, orang boleh beli order dekat tuan-puan, tuan-puan nak hantar ya batik ke ataupun apa-apa produk tuan-puan, keropok, leko ke, jadi boleh gunalah apa nama platform digital ni untuk menghantar barang-barang tu. Jadi mungkin nak kena hantar tu dalam masa 1 jam pun boleh, kalau nak hantar boleh schedule waktu tu. Saya nak hantar pukul 5 ke sekian-sekian tempat pun boleh. So kita ada platform-platform logistik dan delivery services. Hari ni kita ada bawa juga platform tu datang, dan platform-platform tu akan ceritakan sedikit sebanyak bagaimana tuan-puan yang ada bisnes ni yang boleh menggunakan perkhidmatan mereka untuk tujuan penghantaran. Ya, itu antara logistik dan delivery services punya platform. Juga kita juga sebenarnya ada juga platform untuk promotion and marketing ya, untuk tuan-tuan yang perlukan bantuan daripada platform ni untuk buat promotion kan. Sebab bagi kita sharing economy, kenapa kita minta semua orang mendigitalkan bisnes mereka dan mengguna ataupun mengadaptasi platform ekonomi perkongsian ni, sebab kita nak make sure that tuan-puan memang khusus fokus kepada bisnes tuan-puan. Nak tengok operation, nak tengok berapa banyak production nak keluar, mungkin ada design baru kan. Kita nak tuan-puan tumpukan kepada penghasilan produk tuan-puan, tetapi berkenaan dengan fulfillment. Maknanya penghantaran dia, kalau memerlukan promotion, kalau memerlukan apa nama part-time crew, tak cukup orang. Satu hari ceritanya adalah nak kena buat dekat Maidin, nak kena buat roadshow kan, nak buka booth, tak cukup orang. Jadi kita ada part-time crew yang boleh tuan-puan bayar per jam. Dan mereka akan hantarlah orang-orang yang boleh menjaga apa nama kios ataupun booth tuan-puan. Jadi kita ada banyak platform, kita ada bawa hari ni sedikit sebanyak platform macam mana tuan-puan boleh gunakan services mereka. Okay, jadi apa lagi kita ada? Kita juga ada macam ride and transportation lah kalau tuan-puan nak faham. Kita ada MyCar kan, MyCar sekarang pun bukan sekadar untuk menghantar orang, tapi dia boleh hantar barang dan juga boleh promote produk-produk tuan-tuan dan puan-puan dekat dalam My Makan, antara dia punya apa nama perkhidmatan yang ditawarkan. Kita ada bungkus seat untuk penghantaran barang, kita ada bungkus seat juga tuan-puan kalau berniaga, contohnya nasi kerabu kan, hebat nasi kerabu ni. Kalau dalam keadaan MCO macam ni, orang nak datang tu bolehlah, tapi kalau ramai-ramai jadi masalah, nak kena ada distancing kan, 1 meter tu semua. Jadi tuan-tuan, puan-puan bolehlah menggunakan khidmat, salah satunya bungkus it untuk promote tuan-tuan punya makanan ataupun produk di dalam talian. Jadi bila orang nak beli, orang boleh beli dekat situ. Dia pilihlah nasi kerabu, dia nak dengan lauknya solok, dia nak daging bakar. Jadi kita akan ada runner ataupun orang ni yang akan datang belikan dan hantar barang. Itu contohlah. Tapi kalau macam puan-puan ada bisnes ni, jadi puan boleh masukkan bisnes, jadi orang awam boleh nampak hasil jualan apa tuan-tuan tu, apa yang produk-produk yang tuan-tuan jual dekat atas talian tu, orang boleh nampak dan boleh beli. Jadi tuan-puan pun akan dapat notification ada orang nak beli barang sekian-sekian lah. Tu antara yang kita ada, promotion kita ada, ataupun tuan-puan nak buat poster, nak buat design kan. Ni nak buat design ni, nak buat stiker kan. Macam mana nak buat ni, nak buat sendiri boleh tapi ambil masa. Nak hire orang, nak gajikan orang, upahkan orang, nanti nak kena bayar. Lepas habis kerja tu takkan nak ambil lagi, kita nak suruh dia buat satu poster je. Jadi kita pun ada platform-platform lain yang boleh bantu tuan-puan dalam businesses, process and creative work. Okay, jadi kalau tuan-puan kata, okay hari ni saya nak buat poster ataupun logo company saya buat-buat ni, nak buat logo. Jadi tuan-puan boleh sediakan apa yang tuan-puan perlukan, dan kita akan advertise dekat dalam platform-platform ni, dan akan ada orang awam yang akan ambil kerja-kerja tu dan buatkan logo untuk tuan-puan. Jadi kita punya kos hanyalah one off punya kos. Dibayar itu saja. Okay, jadi kita tak payahlah nak hire orang tu akan duduk kan, kita tak ada. Kita bayar based on apa projek yang kita ada.
Okay, kita ada apa nama promotion, contohnya macam Rodeo, My Bum, kan kalau tuan puan nak buat promotion tentang apa produk tuan puan nak biar orang nampak, kan? Jadi kita ada apa macam Rodeo, tuan puan boleh stick lah stiker ke dekat motorcycle dia ke, dia akan pusing lah satu Kelantan insyaAllah. Jadi orang nampak lalu-lalang tu, eh apa benda Rodeo ni, apa boleh nampak tuan puan punya produk tertera, terpampang dekat setiap apa motosikal ataupun kereta orang awam ni. Jadi boleh dalam masa yang sama dia boleh bantu mempromosikan produk tuan puan. Itu antara yang kita adalah. Jadi kita ada yang macam apa repair maintenance kan, kita macam bateri ku macam ada masalah orang nak apa, kita start kereta, lama tak start kereta, lama tak pergi kerja kan, nak start kereta, kereta start boleh start, jadi ada isu bateri kat situ, jadi kita boleh panggil bateri ku dan bateri ku akan datang dan tukarkan bateri dekat mana kereta kita berada lah. Kalau dekat rumah lah, kalau di dekat parking lot lah. Itu antara servis-servis yang kita ada. Jadi saya rasa tuan-tuan, puan-puan, kalau kita cakap pasal Foodpanda kan, tu ramai yang dengar lah pasal Grab, itu semua adalah platform partner kita. Jadi ingin saya tegaskan kat sini lagi sekali, ekonomi perkongsian ni adalah di mana kita share, kita kongsi kita punya aset, barang-barang yang kita ada, kereta, motor ataupun sumber-sumber lain yang kita ada. Contohnya kita ada kemahiran kreatif kan. Jadi kita share, orang lain boleh guna kita punya perkhidmatan ni berbayar. One off, maknanya bukannya terus bergaji. Macam kalau kita setengah orang, dia terpaksa ambil orang masuk dalam apa bisnes dia, gajikan orang tu, ada kerja dan dia buat, tak ada kerja dia tunggulah. So macam kita ni macam bisnes kecil-kecil tu utamanya kan, kalau nak bayar macam tu rugilah kita. Jadi platform-platform yang kita tawarkan hari ini ada 119 dan 92 platform tempatan. Tuan-puan hanya perlu bayar berdasarkan kerja yang dilakukan. Jadi apa lagi yang kita ada kat sini, kebanyakannya macam saya dah sebut part-time crew, kalaupun tourism related services, kalau tuan-puan ni memang apa orang kata kalau dekat Kelantan tu memang pakarlah buat wow ke layan-layan yang famous tu, tuan-puan pun bolehlah sebenarnya menggunakan platform-platform di bawah tourism ni untuk advertise kepakaran tuan-tuan puan-puan tu kan, tunjuk apa yang tuan-tuan boleh lakukan. Contohnya kalau kita guna platform tourism ni, tuan-tuan dan puan-puan ni ada yang pandai, macam saya cakap tadilah, orang datang nak tengok macam mana cara pembuatan layang-layang ataupun apa wow ni, selama ni just angkat dan jual kan. Itu pun kita boleh buat, kita boleh angkat dan kita boleh promote untuk dijual. Tapi dalam masa yang sama, kalau tuan-puan nak tukar sikit cara perniagaan tu, nak biar orang datang dan rasa experience, pengalaman pembuatan wow ataupun layang tu, pun kita ada platform yang boleh bantu tuan-tuan. Jadi pelancong-pelancong yang datang sekarang ni, kalau dulu dia datang nak tengok je lah pantai, nak tengok KLCC, tapi sekarang pelancong kita ni dia nak tengok, dia nak rasa pengalaman apa membuat wow, pengalaman macam mana orang buat kopok deko, macam mana orang buat batik, canting tu semua kan. Jadi dia nak rasa pengalaman tu, jadi tuan-puan boleh jual juga servis-servis tuan-tuan dan puan-puan lah melalui platform-platform ni. Kita ada banyak, saya tak dapat nak ceritakan semua sebab terlalu banyak, tak cukup masa. Jadi tuan-tuan boleh layari nanti, saya akan tunjukkan kat mana puan-puan boleh tengok, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dengan lebih lanjut ya. Okay. Ini dia promosi adaptasi model ekonomi perkongsian. Kita pelbagai program yang kita ada sebenarnya untuk meningkatkan pengetahuan industri dan menggalakkan penggunaan perkhidmatan berasaskan model ekonomi perkongsian ni. Contohnya macam kalau tuan-tuan puan tengok yang Hexagon tu, ada access to on-demand workforce and services. Maknanya kita bagi peluang kepada tuan-tuan nak tengok apa lagi yang services yang on-demand yang ada yang tuan-tuan boleh guna. Maknanya sekali guna dah, bayar habis, tak payah lah nak apa, kita nak ada kos yang setiap kos yang sama setiap bulan. Kita kalau ada satu projek, kita guna je untuk benda tu. Contoh macam nak buat satu delivery je, kita just bayar untuk delivery je. Macam tu. Jadi proven digital platform and business model, maknanya insyaAllah platform-platform yang 119 tu yang kita mention tadi
semuanya adalah telah melalui kita punya, kita panggil sebagai crowdsourcing committee meeting, dah approve lah insyaAllah by MDEC. Kementerian Komunikasi juga dah approve kan. Jadi kita nak cakap yang platform tu insyaAllah semuanya platform yang dah ditentusahkan lah, tak ada masalah nak guna. Okay, kalau tuan-tuan nak tengok macam mana nak expand, macam mana nak panjangkan lagi apa bisnes tuan-puan, tuan-puan pun boleh gunakanlah kita punya platform ekonomi perkongsian ni. Dan banyak macam lagi lah yang tertera dekat situ. Juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sharing economy conference. InsyaAllah waktu dekat ni bulan 8 kita akan buat. Selalu kita buat secara fizikal, tapi sekarang kita buat secara online macam sini. Jadi waktu-waktu tu kita akan panggil lah semua yang pakar rujuk ni, subject matter expert yang pandai-pandai ni, pemain industri tempatan kita panggil, antarabangsa, kita akan bincangkan dengan lebih banyak. Macam mana sebenarnya hala tuju dan agenda dalam pembangunan industri ekonomi perkongsian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak faham sangat apa ni ekonomi perkongsian. So dalam Syarikat Ekonomi Conference yang kita panggil SIKON ni, tak lama lagi bulan 8 insyaAllah, tuan-puan akan tahu lebih banyak. Kita akan panggil semua pemain-pemain ni, kita akan panggil pakar-pakar dan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Syarikat Ekonomi Conference ni. Okay, jadi kita juga ada lead workshop dan webinar. Macam yang kita ada ni, kita ada setiap tahun. Sampai bulan 12 ni memang kita dah apa nama slot kan. Setiap bulan kita ada satu. Untuk mereka yang berminat, memang kita setiap bulan tu kita akan hantar email lah. Cakap okay, sekian-sekian waktu akan ada webinar dan kita akan panggil pemain-pemain industri yang berlainan. Macam kita cakap, kita ada 119. Hari ni kita bawa dalam 6. Nanti kita akan tukar-tukar lah. Jadi tuan-tuan boleh tahu, okay, bukan setakat saja delivery, tapi tuan-tuan boleh tengok untuk mereka yang ada bisnes, yang ada buat perkhidmatan mengurut ni, macam Pantang Plus kita ada kan. Dan tuan-tuan, puan-puan, puan-puan lah especially kan, yang ada kemahiran mengurut ni, macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak kembangkan lagi bisnes tu kan. Selama ni kalau kita dengar, ni saya sambung cerita sikit lah pasal mengurut tadi tu. Okay, selama ni kalau kita nak cari orang urut, kita guna apa, saudara mara, makcik-makcik kan, nenek kita, ada tak orang perempuan yang boleh datang mengurut lepas bersalin. Tapi sekarang ni semua dah online. Jadi boleh tengok online, puan-puan boleh beli masuk, advertise perkhidmatan tuan-tuan, puan-puan, dan orang akan guna servis tuan-puan melalui digital. Akan pilih, okay, hari ni sekian-sekian tempat, saya perlukan orang untuk mengurut di tempat sekian-sekian. Semudah itulah. Jadi lead workshop dan webinar ni kita akan jalankan setiap bulan hingga akhir tahun dengan pelbagai-bagai collaborator, dan kita akan bawa juga pelbagai platform lah supaya tuan-tuan dapat tahu dengan lebih lanjut lah. Okay, seterusnya kita ada portal lah, sharingeconomy.my. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk, nanti kita akan sharekan di penghujung ataupun di penghujung nanti. Dalam sharingeconomy.my ni, tuan-tuan, puan-puan boleh tengok semua, kita dah listkan kita punya 119 platform partner dalam tu. Kalau nak tahu lebih banyak platform-platform ni buat apa, boleh klik tengok, dia ada mention. Contohnya macam betul-betul sini, Golok. Golok ni dia buat perkhidmatan logistik. Dia sama ada ni menerus, sama ada tuan-puan nak guna lori, tuan-tuan, puan-puan nak guna pickup truck kan, mungkin barang tak banyak, mungkin juga motor pun dia ada. Jadi yang macam setakat nak angkat, mungkin tuan-tuan, puan-puan ada buat tanaman sayuran ke apa, nak hantar, dapat nak ambil daripada tuan-tuan punya ladang, nak hantar ke sekian-sekian pasar. Jadi bolehlah engage dengan apa, menggunakan khidmat-khidmatan Golok dan logistik partners yang lain. Jadi dalam kita punya sharingeconomy.my tu, tuan-tuan, puan-puan boleh tengok, pilih. Jika berminat dengan platform-platform tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan form. Dalam tu ada form, kan mungkin banyak tak tahu mana satu sebenarnya sesuai dengan saya. Takut, oi, orang ni dekat KL je, orang ni dekat Perak je, tak tahu sama ada orang-orang ni ada tak dekat kawasan tuan-puan. Jadi tuan-puan boleh just isikan borang tu. Kemudian lepas dah isikan tu, kita akan dapat lah yang kita akan bantu matchkan
apa tuan-puan dengan platform mana yang bersesuaian untuk membantu perniagaan tuan-puan dan puan-puan. Okey, itu saja. Jadi tuan-tuan dan macam saya cakap tadi, kalau ada masalah ataupun tak faham nak tahu lebih lanjut, tak nak apa, selain daripada yang saya share tadi, ada yang sharingeconomy.my tu, tuan-tuan puan-puan bolehlah menghubungi saya, nama saya atas sekali, dan kita ada Cik Arif dan juga Cik Izan, pengacara bersama hari ini, boleh email. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau tak faham, kemudian kita boleh tanya soalan. Terima kasih sekali lagi lah kerana bersama-sama dengan kami dalam sesi webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Junaidah di atas kata-kata pembentangan sebentar tadi. Terima kasih juga kerana berkongsikan informasi mengenai program ekonomi perkongsian yang sedang dijalankan oleh PIMDEC. So, untuk maklumat lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari www.sharingeconomy.my. So, platform ini dibangunkan oleh rakan industri ekonomi perkongsian bersama MDEC untuk membantu syarikat-syarikat dan perniagaan mendapatkan maklumat berkaitan perkhidmatan yang disediakan oleh platform-platform ekonomi perkongsian yang telah kami tentusahkan. So, maksud dia platform ni, platform yang kami dah jumpa dan boleh yakinlah tentang servis yang mereka tawarkan. So, selain daripada itu, kami juga menjalankan program e-Rezeki dan Glow yang menggalakkan rakyat menjana pendapatan tambahan secara digital. So, untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web e-rezeki.my dan glowmalaysia.com untuk mengetahuilah tentang poin program ni. So, kita akan teruskan sesi webinar kita hari ini dengan menjemput Encik Muhammad Roslan selaku pengurus dari pembesar dari Kelantan ICT Gateway untuk memberi keterangan mengenai program dan aktiviti yang Kelantan ICT Gateway sedang jalankan. So, Encik Roslan, dah bersedia ke? Allah. Okey, terima kasih Encik Roslan. Boleh mulakan pembentangan pagi ini. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak MDEC yang telah memberi ruang kepada Kelantan ICT Gateway untuk turut serta dalam bengkel late workshop hari ini, webinar ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan sedikit beringkas mengenai Kelantan ICT Gateway dan juga beberapa program yang berkaitan yang telah kita jalankan untuk khusus untuk usahawan di negeri Kelantan. So, untuk makluman tuan-puan yang mengikuti webinar pada hari ini, Kelantan ICT Gateway ini sebenarnya telah ditubuhkan pada 2015, cuma beroperasi ditubuhkan pada 2011, cuma beroperasi pada tahun 2015. Sebelum ini kalau MDEC mungkin kita telah bekerjasama sebenarnya, tapi di bawah ICT Incubator. ICT Incubator sekarang telah digabungkan dengan Kelantan ICT Gateway lah. Kita manage bersama ICT Incubator dan pejabat kita sekarang di UTC Kelantan lah, pejabat ICT Incubator dulu. So, Kelantan ICT Gateway adalah agensi utama dan juga rakan strategik kerajaan negeri lah dalam pembangunan ICT negeri Kelantan, dan kita bertindak sebagai agensi pelaksana bagi semua projek dan program pembangunan industri, teknologi maklumat dan juga komunikasi serta digital di Kelantan. So, kita ada 4 aktiviti teras lah untuk yang dijalankan ini oleh ICT Gateway. Satunya sebagaimana saya sebut tadi lah, kita merancang, membangun dan memantau industri pembangunan industri ICT Kelantan, dan juga kita menyediakan khidmat perundingan dan juga latihan ICT kepada agensi kerajaan dan juga swasta, termasuk program-program latihan usahawan. Dan yang ketiga, pembangunan produk dan perkhidmatan ICT. Dan yang keempat, mempromosi dan menarik pelaburan berkaitan ICT ke negeri Kelantan. Itu antara tanggungjawab aktiviti utama yang dijalankan oleh ICT Gateway. Antara satu projek yang kita mulakan tahun lepas lah, melalui platform digital lah, pembayaran cashless society lah, pembayaran tanpa tunai di negeri Kelantan, kita telah perkenalkan Kelantan Pay lah. Di tahun lepas, sebenarnya Kelantan Pay ni satu bentuk e-pembayaran lah, platform
e-pembayaran, sistem pembayaran bersepadu untuk kerajaan negeri, Kelantan, swasta dan juga usahawan lah. Dan kita ada apps Kelantan Pay dan juga portal. Dan kita ada juga untuk Kelantan Pay ni, kita panjangkan kepada sistem penguatkuasaan yang digunakan oleh semua PDT di negeri Kelantan lah. Itu untuk agensi kerajaan. Tapi untuk usahawan ni, kita ada satu payment gateway lah. Sebab kita partner dengan IPATA. Jenis-jenis bayaran yang boleh dibuat oleh Kelantan Pay ni lah, selain pada pembayaran oleh yang di melalui agensi kerajaan ni, perumahan, hasil PDT, bil utility, sewa, premis, zakat. Kita ada juga insurans dan juga pinjaman pelajaran, serta kita ada penjualan tiket bas secara online dari Kelantan Pay lah. Dan yang terkandung dalam Kelantan Pay ni ada sistem bayaran dan juga sistem sipadu. Sistem sipadu iaitu sistem penguatkuasaan sebagaimana yang saya sebut ni untuk semua PBT di Kelantan lah. Matlamat kita ialah selain pada pemberdayaan di kalangan masyarakat rakyat Kelantan dari segi cashless penggunaan tanpa tunai ni, kita membantu kerajaan untuk meningkatkan kutipan hasil lah bagi semua agensi kerajaan, terutama PBT dan juga agensi lain. Tetapi untuk rakyat ni, kita nak memudahkan rakyat untuk dia dapat membayar dengan cepat, tidak perlu keluar ke premis-premis agensi kerajaan untuk membayar, boleh terus bayar online. Jadi di sini kita harap Kelantan Pay ni dapat membantu kerajaan untuk memungut lebih banyak hasil lah, mungkin lebih banyak hasil melalui pembayaran yang secara mudah lah, secara online melalui aplikasi Kelantan Pay. Dan dia salah satu transformasi dalam sistem bayaran lah, kerajaan lah. Okay. Di dalam Kelantan Pay ni kita ada tiga channel pembayaran. Selain pada FTX, online banking, kita ada melalui e-wallet dan juga kad kredit dan juga kad debit. Paparan utama ni saya ringkaskan, lebih kurang itulah. Mana-mana rakyat Kelantan belum daftar, boleh mendaftar Kelantan Pay untuk menggunakan Kelantan Pay. Bagaimana saya sebut tadi, bayaran bil utility, PBT, bil Astro dan juga untuk top up, dan juga untuk bayaran insurans dan juga tiket bas. Jadi untuk kepelbagaian bentuk pembayaran ini akan membantu untuk memudahkan rakyat negeri Kelantan lah. Tapi untuk usahawan, kita sebenarnya kita ada untuk insurans ni, kita tawarkan platform. Mungkin syarikat-syarikat insurans di Kelantan boleh menjadi merchant di bawah Kelantan Pay lah. Untuk menggunakan channel pembayaran online Kelantan Pay, boleh daftar dengan kita. Kalau tuan-puan ada syarikat insurans untuk bayar tag, untuk bayar insurans apa-apalah, motor, kereta, hanya boleh bayar online. Dan juga tiket bas. Okey, yang kedua kita ada platform Kalashop. Yang ni sebenarnya dah lama platform Kalashop ni. Sebab dia berbawah program usahawan di bawah Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Cuma kita diminta untuk menambah baik lah Kalashop mulai tahun lepas lah. Ada beberapa penambahbaikan dibuat. Yang ni insyaAllah kita dalam dalam tempoh sebulan lagi, untuk sekarang dari peringkat kita memperkemaskan security untuk Kalashop lah. Dia merupakan platform e-dagang lah, sama seperti Shopee dan juga Lazada lah. Tapi spesifiknya khususnya untuk membantu rakyat Kelantan untuk promote dan juga untuk jual semua produk, apa-apa jual produk dan perkhidmatan di platform Kalashop. InsyaAllah kita target untuk permulaan ni untuk menempatkan seramai lebih kurang 20 usahawan dengan target lebih kurang untuk permulaan lah, sebab kita dalam proses pengujian kestabilan lah. Benda ini melibatkan security, sebab melibatkan transaksi jualan ni ada langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk pastikan platform ini selamat lah digunakan oleh usahawan. So untuk permulaan ini, insyaAllah dalam bulan kita target 15 Ogos ni boleh live kan Kalashop.
dan kita minta usahawan di Kelantan ni, mana-mana yang belum daftar boleh daftar secara percuma saja. Platform ni diberi secara percuma. Boleh daftar sama ada boleh menghubungi kita Kelantan Sea Gateway di UTC Kelantan ataupun boleh menghubungi bahagian pembangunan usahawan. Thank you lah. So, kita ada portal Color Shop ni, kita ada juga app, aplikasi di di Android lah. Dan cuma di Apple tu masih lagi dalam proses inilah. So platform ni akan mudahkan tuan-puan lah usahawan di Kelantan untuk memasarkan dan menjual produk secara atas talian lah. Dan untuk ini kita kita mengharapkan lah usahawan di Kelantan mengambil kesempatan lah. Sebab kita buka pendaftaran percuma dan kita akan bimbing lah usahawan-usahawan di Kelantan dengan bantuan MDEC insyaAllah, untuk kita bantu meningkatkan jualan produk-produk dari Kelantan ke pasaran bukan sahaja peringkat nasional tapi peringkat antarabangsa. Selain dua platform yang saya sebutkan tadi, Kelantan Pin dan Color Shop, kita ada inisiatif dan program latihan usahawan digital lah. Bermula tahun lepas, kalau tahun-tahun sebelum ini, kita ada dua program khusus lah. Program Celik IT untuk rakyat negeri Kelantan di seluruh negeri lah, dan juga program pembangunan sains teknologi lah, yang yang PPST, program pembangunan sains teknologi ni adalah untuk pelajar-pelajar sekolah lah. Cuma yang ni kita mulai last year, kita buat program khusus untuk latihan digital lah. Kita juga menggunakan khidmat master trainer pada MDEC lah untuk program latihan digital ni. Dan insyaAllah tahun ni, selepas PKP ni, kita susun program mulai minggu depan. Ada beberapa program lah yang melibatkan program Celik IT. Dan antara kita, program ni akan bermula minggu depan sehinggalah akhir tahun ni lah, Disember. Antara program kita susun ya, Digital Marketing Bootcamp, program transformasi pemasaran digital, dan juga asas perniagaan dunia digital, Shopee, FBX dan juga Colorshop lah. Yang kita masuk modul baru Color Shop, dan juga kita ada program khas latihan kesawanan khas perbadanan projek sesak di Kelantan yang dikendalikan oleh kita lah. Yang tu latihan digital ya. Saya sebut tadi program Celik IT, yang ni insyaAllah akan bermula minggu depan mengikut dun-dun lah. Mulai lastnya kita fokus kepada bengkel asas membaiki telefon lah, sebab kita ada permintaan lah. Beberapa peserta yang telah mengikuti bengkel ni telah membuka, telah memulakan perniagaan untuk membaiki telefon lah. So kita dapat sambutan yang baik, terutamanya dari segi membaiki telefon ni Android. Dan yang ni kita buka kepada semua rakyat Kelantan yang ingin melibatkan diri dalam bisnes membaiki telefon. So kita bagi kit ya, kit untuk baiki alat ni untuk baiki telefon, dan maklumat lanjut boleh menghubungi Kelantan Sea Gateway lah. Untuk kita akan umumkan program ni dari semasa Facebook dan juga Instagram Kelantan Sea Gateway. Kita ada juga program online marketing Google, Facebook Ads, dan juga satu lagi mulai last year juga kita buat untuk graphic design, program kemahiran dari segi Photoshop lah untuk graphic design. Dan tahun ni juga kita akan ada satu program YouTube Tech Talk, dan kita telah bincang juga dengan Aerodyne sebenarnya untuk mulakan satu bengkel di peringkat perusahaan akhir dengan Aerodyne. Mungkin kita akan mulakan suku keempat tahun ni program untuk memberi kemahiran bagi melahirkan pilot drone di kalangan rakyat Kelantan yang berminat. Untuk kita tengok industri drone ni boleh jadikan satu bentuk bisnes lah, sama pada rakyat yang Kelantan terlibat dengan untuk menjadi pilot drone. Inisiatif kerajaan negeri melalui Kelantan Sea Gateway pada bulan Ramadan lalu, alhamdulillah kita berjaya melaksanakan program e-bazar Ramadan lah dengan sokongan kerajaan negeri, dan kita dapat beberapa insentif lah kepada kerajaan negeri
dan kita partner dengan Order Makan lah, Sam Hero. Kerajaan telah melantik rakan strategik dalam program E-Wazah Ramadan ni. Syarikat penghantar Order Makan lah. So, kerajaan ini telah menyediakan sedikit insentif lah kepada program ini bagi penghantar makanan lah pada bulan Ramadan lah, bila kita berjaya. So kita dapat pendaftaran peniaga pada Ramadan yang lalu ada lebih kurang hampir 300 orang dan yang menggunakan platform untuk order makan untuk menjual juadah Ramadan ni hampir 100 lebih lah. Dan kita di peringkat permulaan ni kita alhamdulillah lah sambutan dari usahawan Kelantan tu kita amat baik dan kita minta usahawan-usahawan yang telah mendaftar untuk program E-Bazar Ramadan tu meneruskan meneruskan dengan platform ni, sama ada dia boleh mendaftar terus dengan platform Order Makan untuk terus menjual. Kalau dia ada restoran tu lebih mudah. Dan yang lain-lain pun kita galakkan untuk ni lah. Kalau ada produk-produk lain tu kita akan tempatkan di Kala Shop lah sebagaimana Facebook ni. So yang ni kita akan teruskan dan juga program lain kita ada insyaAllah mungkin dalam bulan 8 atau bulan September ni kita ada program khas untuk datang ke Mairan Usahawan lah. Yang ni kita dapat peruntukan khas daripada bawah Datang Kuasa Pembangunan Usahawan Negeri lah. So yang ni program baru kita akan umumkan dalam masa terdekat. Kita tengah finalize bentuk program ni, latihan kemahiran digital dan coaching untuk program ni mungkin Wajib Kia Damain untuk membantu mendidik usahawan Kelantan ni bagi menggunakan platform-platform yang ada bagi memberi kemahiran kepada usahawan Kelantan. So kita ada dua platform tadi, Kala Shop dan juga Kelantan Pay lah. Dan kita ada juga platform lain sebenarnya. Kita sebagaimana Puan Junaida sebut tadi, saya sempat mengerti tadi, kita dalam mas ada saya telah berbincang dengan seorang usahawan beberapa minggu lalu untuk membangunkan satu aplikasi e-format. Yang ni kalau kita tengok program MDEC tu dia services, maintenance, repair, tukar bateri. Ya, konsep bentuk yang sama. Tapi kita peringkat pembangunan ni saya belum bincang detail lagi untuk membangunkan e-format untuk mendaftarkan semua pemain-pemain di seluruh negeri Kelantan ikut jajahan atau DUN. So bila ni akan memudahkan rakyat Kelantan lah, kalau dia breakdown kereta di mana-mana dia boleh buka e-format untuk panggil pemain lah. Yang tu masih dalam peringkat kita kajian untuk pembangunan. Itu program baru lah, kita harap dengan pemain-pemain di Kelantan yang workshop di Kelantan yang berada berkaburan ni kita dapat tempatkan dalam satu aplikasi lah untuk membantu bengkel-bengkel kereta atau motor di negeri Kelantan lah. Yang tu program baru. Yang kedua kita ada juga aplikasi pelancongan. Yang ni kita buka ruang juga. Kita pembangunan ni peringkat akhir sebenarnya, kita telah lancar sebenarnya. Ini kita bekerjasama dengan pusat penerangan pelancongan negeri Kelantan lah. Tapi boleh dijadikan platform untuk membantu usahawan Kelantan untuk mempromosi tempat-tempat makan lah, restoran yang soho lah orang kata di Kelantan ni boleh kita masukkan di dalam aplikasi Kelantan di hati, aplikasi pelancongan. Jadi saya mungkin kita akan umumkan dalam masa dekat pada usahawan-usahawan sama restoran-restoran kedai makan yang terkenal di Kelantan, kita akan masukkan dalam aplikasi Kelantan di hati. Walaupun kita telah masukkan tapi mungkin ada yang tertinggal untuk membantu promosi lah, promosi kedai, tempat-tempat menarik ini di Kelantan. Itu ada dua program yang baru dan satu lagi saya juga telah bincang dengan satu lagi program ni ada melalui usahawan juga last week call saya untuk membangunkan aplikasi gunting rambut. Ya, musim dalam kita dalam PKP ni sekarang ni gunting rambut ni orang boleh panggil
rumah juga. So yang tu mereka cadangan lah untuk melakukan aplikasi gunting rambut ke apa, bubble ke apa tu. Mungkin kita, di peringkat kita akan bincang semula dengan usahawan yang cadangkan lah. Yang tu antara inisiatif kerajaan dan inisiatif melalui iklan taksi gateway. So kita ada rakan strategik kita untuk kedua-dua Kelantan Pay dan Kalashop tadi, iaitu IP88 yang menyediakan platform gerbang pembayaran payment gateway dengan insentif kepada usahawan online melalui platform Kelantan Pay dan juga Kalashop dengan charge MDR yang murah lah. So yang ni pihak Order Makan telah menggunakan platform kita untuk pembayaran secara online ya, melalui aplikasi Order Makan dan juga portal Order Makan lah. So bagaimana saya sebut terdahulu tadi, mana-mana syarikat lain seperti syarikat insurans saya sebut tadi boleh mendaftar dengan kita sebagai merchant dan kita boleh bagi offer MDR yang menarik lah sebab kita telah dengan IP88 ni kita telah berbincang untuk satu tawaran menarik lah untuk usahawan Kelantan untuk menggunakan platform secara online. Itu antara bentuk tawaran kita lah pada usahawan, program-program dan juga platform-platform yang kita ada untuk membantu usahawan di negeri Kelantan. So saya rasa itu saja. Mungkin sebahagian lah program yang saya sebutkan yang boleh membantu secara langsung usahawan di negeri Kelantan. Dan kita akan terus bersama dengan pihak MDEC lah untuk maklumat lanjut mengenai program-program lain yang kita boleh dapat melalui sama ada melalui laman web Kelantan ST Gateway kjsb.com.my ataupun melalui media sosial kita Facebook dan juga Instagram dan juga lain platform lain lah. Kita akan umumkan di situ program-program yang akan dijalankan oleh Kelantan ST Gateway. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Ruslan. Tapi sebelum Encik Ruslan pergi, ada soalan. Macam mana peserta nak berdaftar dengan semua yang Encik Ruslan dah terangkan tadi? Kita kalau ikut by program ni, kita akan umumkan di media sosial lah. Kita akan ada Google Form online lah di media sosial kita. Media sosial lah. Facebook lah. By program. So, tapi kita sebab oleh kerana PKP, sebenarnya kita telah keluarkan jadual baru ni sebelum PKP. Tapi kita tengah susun balik jadual sebab sekarang ni kita baru dapat peruntukan daripada bawah jawatankuasa pembangunan usahawan negeri. Ada dua program yang kita tengah susun. Yang tu kita belum finalize. Okay. Kita perlu habiskan peruntukan tahun-tahun tahun ni. Jadi mungkin end of this month. Hujung bulan ni kita akan susun ikut jadual semua. Jadual program atau awal bulan Ogos ni kita akan paparkan sama ada di laman web kita ataupun Facebook lah jadual program dan boleh daftar terus secara online. Okey, jadi peserta boleh check Kelantan ICT Gateway dia boleh search Kelantan ICT Gateway. Kelantan ICT Gateway untuk lebih lanjut lah tentang nak mendaftar ke apa ke. Pegawai yang menguruskan ni yang in charge, PIC yang in charge ni Puan Farizan lah. Boleh boleh cari maklumat tu di laman web kijsb.com.my. Okey. Terima kasih Encik Ruslan atas pembentangan yang diberikan tadi. So, seperti yang diterangkan Ruslan tadi, antara aktiviti dan program yang sedang dikembangkan oleh Kelantan ICT Gateway adalah sistem pembayaran bersepatu Kelantan Pay, platform pasaran e-dagang Kalashop dan juga ada inisiatif dan program-program latihan yang diberi kepada usahawan-usahawan lah. Okey, so Kursus ataupun latihan ditawarkan adalah bukan percuma tapi bayaran minima. Maknanya bayaran komitmen lah untuk usahawan. Kalau bengkel telefon tu kita charge bayaran pun sebagai token untuk kita bagi kit. Tapi tidak inilah tidak charge mahal lah. Okey. So diharap jika tuan-tuan dan puan-puan peserta berminat untuk menyertai boleh layari laman web kijsb.com.my dan juga layari laman web social media lah. Social media. Mencari Kelantan ICT Gateway. Jadi terima kasih Jonathan atas pembentangan ini. Kita akan mulakan sesi pembentangan dengan platform-platform ekonomi perkongsian kita lah selepas ini. Okey. Jadi
Terima kasih, Cik Osman. Okey, seterusnya kita akan memulakan sesi pembentangan daripada platform ekonomi perkongsian yang kita bawakan pada hari ini. Jadi sekali lagi untuk makluman semua, sesi hari ini kami bawakan 6 bahkan platform ekonomi perkongsian. Dan untuk pembentangan pertama, saya ingin menjemput Encik Ziad Yazid daripada GetRunner. So, GetRunner adalah aplikasi perkhidmatan penghantaran makanan, barangan, surprise delivery dan juga menjalankan tugasan-tugasan khas yang lain. So, Encik Ziad, anda sudah bersedia ke untuk memberi penerangan? Ah, betul, saya dah sedia dah. Okey, kita minta Encik Ziad untuk teruskan dengan pembentangan pertama. Baik, soal saya jelas kan? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada MDEC dan juga Kelantan ICT Gateway atas pengajuran webinar pagi ini. Dan rakan-rakan platform provider dan juga peserta-peserta lah yang join kita pagi ni. Dan saya teruskan dengan pembentangan. GetRunner, basically secara asasnya GetRunner adalah servis runner. Servis runner seperti penghantaran makanan, barang, supply delivery, pembayaran bil, apa ni, membeli belah dan sebagainya lah. Dan kita GetRunner, info asasnya kita ditubuhkan lewat 2018 dan kita fokus buat masa ni di Pantai Timur lah dan office kita di Kuala Terengganu. Dan boleh juga layari kami punya website di www.getrunner.my ataupun sosial media kami iaitu GetRunner. So, servis runner. Baik. Dan cuma saya rasa hari ni kebanyakan peserta mungkin datang daripada home based business. Jadi usahawan yang berniaga daripada rumah, hari ni saya akan kongsilah macam mana GetRunner dapat membantu usahawan-usahawan home based business untuk menggunakan platform penghantaran atas talian. Baik, sebelum tu kita pergi kepada senario. Okay, ini adalah senario dan juga realiti yang berlaku di kalangan usahawan-usahawan home based business. Kita tengok di grup-grup WhatsApp, di Facebook group, ramai yang promote perniagaan mereka. Dan kita boleh tengoklah COD, mereka juga melakukan COD di area-area tertentu dan juga ada waktu-waktu COD. Dan ini adalah realitinya. Dan kebanyakan adalah mereka lah pendiri bisnes itu sendirilah yang melakukan marketing, pendiri bisnes itu sendirilah yang juga yang masak dan juga atau sediakan bahan, sediakan barang dan pendiri bisnes itu jugalah yang melakukan COD dan melakukan penghantaran. Jadi semuanya dilakukan oleh pendiri. Itu adalah senario dia. Dan apabila kita tengok dari segi masalah apa yang dihadapi oleh home based business ataupun mungkin peniaga adalah pertama mereka tak ada masa, saya faham mereka kena apa ni allocatekan ataupun sediakan masa yang panjang dan lama untuk melakukan penghantaran. Kadang-kadang sehari boleh ambil masa sehingga 2 ke 4 jam untuk melakukan penghantaran ataupun COD. Yang kedua adalah kos. Untuk kos penghantaran bukanlah satu kos yang murah dan mudah. Kadang ada ramai juga yang klien kami yang kami jumpa sebelum ni di hire runner untuk melakukan penghantaran. Okay, dan ramai juga runner-runner yang tidak profesional, tak ada SOP, tak ada training dan juga sebagainya lah. Yang ketiga adalah tidak sistematik. Maknanya kadang-kadang masa, tak tahu rekod, tak ada apa ni penghantaran secara sistematik. Lepas tu kalau ada banyak delivery, bug delivery, pening sebagainya. So ini adalah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan hobby business. Saya rasa mungkin tuan-tuan juga mengalami masalah ni. Lepas tu datangnya GetRunner. GetRunner kami bukan hanya tertumpu kepada user biasa yang menggunakan khidmat runner, tetapi kita juga membantu dan juga empower home based business terutamanya. So apa yang kita tawarkan adalah boleh menyimpan masa dan juga wang. Yang ketiga, kita menjadikan runner yang profesional, runner yang telah mengikuti kita punya training, runner yang ada SOP, bahkan kita pun sediakan insurans untuk runner kita. Dan yang ketiga, all in system. Semua order, tracking dan sebagainya anda boleh buat secara menggunakan platform kami iaitu GetRunner. Okay. Seterusnya apa yang servis-servis yang GetRunner tawarkan juga kita bukan hanya runner tapi pelbagai lagi. Contoh kita belikan makanan
untuk customer ataupun untuk mungkin business perlukan cari bahan barang. Kita juga penghantaran, dispatch, grocery dan shopping, penghantaran ubat, surprise delivery, pembayaran bil, hantar parcel dan juga flyering lah. So ini adalah kita punya servis yang kita tawarkan dan kami di sini akan dari masa ke masa akan tambah lagi apa lagi servis yang boleh membantu dan juga empower terutamanya home based business. Yang seterusnya apa benefit dan juga tawaran, manfaat menggunakan Getrunner. Yang pertama, kita anda boleh jimatkan masa dan wang lah macam saya katakan, kerana anda tak perlu pening lagi untuk hire personal runner, anda boleh menjimatkan banyak masa hanya fokus kepada operation, daily operation yang selain operation mengenai penghantaran outsourcekan kepada Getrunner. Okay, tak perlu pening. Yang kedua, kita tawarkan same day delivery, penghantaran seawal dan juga secepat bawah 45 minit. Dan juga anda juga professional runner, runner-runner yang kita sediakan adalah runner-runner yang betul-betul kita train. Yang seterusnya, kita tak ada commission, Getrunner, kita tak ada ambil commission daripada harga makanan ke harga barang, tak. Sebab kita adalah penghantaran, menghantar barang, ambil dan juga hantar. Yang kedua, multiple location, sekiranya anda ada banyak customer, ada 5 customer, tak ada masalah, anda boleh get in 5 customer dan kami akan ambil di tempat dan juga lokasi pick up dan juga kami hantar. Dan kita juga bantu merchant ataupun klien kita untuk melakukan penghantaran, marketing, dan juga anda boleh track order anda, order tracking, boleh tengok status order, transparent, anda boleh tengok charge sebelum anda submit order. Yang ketiga, express support lah. Dan ni secara asalnya kami punya charge ini, iaitu kita bermula untuk motor, kita ada motor dan juga kereta, bermula RM5 untuk 5 kilometer, selepas tu RM1.20 per kilometer, dan kalau ada additional stop RM1 lah bagi motor. Untuk kereta bermula dengan RM6, lepas 5 kilometer RM1.40, dan additional stop maksudnya kalau ada multiple delivery, so kita akan ambil RM2 dan itulah. Okay, dan ada surcharge juga, contoh kami belikan untuk anda ataupun ada waktu hujan tambah RM1, dan juga kalau ada urusan di pejabat pos untuk sini. Okay, ini macam mana untuk anda menggunakan Getrunner ni secara asas. Kita juga ada sediakan video tutorial. Cuma hari ini kita akan pergi secara sekilas. Anda boleh install app Getrunner di Play Store ataupun di App Store. Yang kedua, anda boleh sign in sama ada menggunakan Facebook ataupun kalau anda juga boleh sign up lah buat akaun baru, mudah saja. Okay, lepas tu ini adalah home screen, anda boleh di pick up dan juga delivery detail. So pick up ni anda nak runner tu ambil dekat mana barang anda tu, set kan. Dan juga kalau anda boleh sama ada search di alamat ataupun anda boleh pin kan di mana anda nak pin location pick up tu. Okay, lepas tu masukkan alamat delivery, anda nak runner tu hantar dekat mana selepas pick up. Masukkan alamat, nombor telefon customer dan juga nama customer. Sekiranya anda ada 2-3 customer, anda boleh add another delivery. Sangat mudah, masukkan add another delivery dan runner akan hantar ke semua lokasi yang anda get in. Dan boleh pilih services sama ada motor ataupun kereta, masukkan order details dan seterusnya anda boleh, kalau ada additional services lah, sana ada kami belikan untuk anda ataupun hantar sahaja ke ataupun barang pejabat urusan pejabat pos dan sebagainya. Dan dekat sini bahagian confirm order, anda boleh tengok berapa charges, berapa kilometer, berapa masa yang diambil, kaedah pembayaran dan juga waktu delivery sama ada anda nak delivery sekarang ataupun schedule. Maksudnya schedule mungkin petang nanti tapi nak submit order sekarang, mudah. Dan juga anda kat sini anda boleh track record sama ada sekarang tu runner tu dah accept order ke belum, dah sampai ke belum, on the way. Dan juga boleh tracking, live tracking juga ataupun anda boleh chat dengan dengan runner anda ataupun sorry, kau boleh chat dengan runner anda lah. So ini secara asasnya. Sesuanya kami juga membuka peluang untuk menjadi runner, Getrunner, kalau sekiranya mungkin tuan-tuan dan perempuan ada yang berminat atau kenalan berminat menjadi runner. So berumur 18 tahun dan ke atas, mempunyai motosikal dan juga kereta, lesen kenderaan dan roadtrip yang sah, mempunyai telefon dan data internet,
kan kita ada sisi penerangan sama ada secara offline ataupun online dan berdaftar dan telah top up dengan kita punya wallet. Tiada rekod jenayah sebab kami mengutamakan keselamatan dan juga kebajikan kami punya customer dan tiada penyakit yang bersiko lah. Baik, untuk runner juga mungkin saya sekilas share, kami flexible hour, anda boleh kerja ikut waktu anda, anda boleh jadikan sebagai side income. Kami juga sediakan insurans untuk runner-runner kami. Anda boleh kembangkan network anda, boleh kenal dengan runner-runner, boleh kenal dengan banyak runner. Yang kedua, professional, anda tak perlu layan customer, anda tak perlu pening-pening, hanya perlu ikut saja apa ni step dan juga arahan job yang telah diberikan dan job yang pelbagai. Kita bukan hanya makanan tapi lebih daripada itu, kita ada supply delivery, membeli belah, kita ada pembayaran bil. Jadi ini peluang potensi anda untuk meningkatkan anda punya pendapatan dengan gerana. Dan ini antara contoh-contoh kes, ini antaranya lah. Dan kita juga macam customer, kita bantu dia buat surprise delivery. Biasalah kadang-kadang suami dia lupa, jadi get runner lah sebagai penyelamat untuk buat surprise delivery. Dan juga runner kami sepinggan saja 4-5 job, dia boleh earn RM1,500 sebulan. Dan antara client home based business kami, dia berniaga daripada rumah sebelum ni. Dialah masak, dialah layan customer, tapi lepas menggunakan GetRunner, dia outsource kepada GetRunner. So dia punya segala delivery, dia boleh buat delivery hari-hari. Kalau tak sebelum ni seminggu dua kali saja, tapi hari ni dia buat hari-hari. Dan kita dah bantu dari segi profit dan juga productivity dia meningkat lah sehingga 30%. So ini apa yang kami rasa bangga untuk bantu lebih ramai lagi. Dan ni antara customer-customer kami telah menggunakan GetRunner. Dan ini antara media liputan yang kami terima sepanjang penubuhan. Dan support juga daripada ada beberapa agensi yang banyak membantu, terutama macam MDEC. Terima kasih MDEC sekali lagi. Baik, itu sahaja mengenai GetRunner, Let's Work Together. Saya harap boleh jadi peluang terbaik untuk anda untuk mengembangkan lagi bisnes anda ataupun boleh hebah-hebahkan lah atau kongsi-kongsi GetRunner kepada rakan-rakan yang mungkin nak start berniaga daripada rumah dan sebagainya. So ini adalah nombor telefon. Nombor telefon kalau anda ada pertanyaan atau mengenai runner ataupun boleh email kami di email support@getrunner.my. Saya rasa itu sahaja daripada saya, daripada GetRunner. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Ziad. So far kita tak ada soalan lagi, yeah. Tapi kalau tuan dan perempuan nak kemukakan sebarang pertanyaan, nanti kita boleh maklumkan kepada Cik Ziad lah untuk jawab. Jadi Cik Ziad, GetRunner ni selain kita tahu base kat Terengganu, tapi selain Terengganu, Publish area dia kat mana Cik Ziad? Untuk GetRunner, kita buat masa ni di Pantai Timur. Di Terengganu kita ada di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, kita ada di Marang, kita ada di Dungun. Untuk di Kelantan, kita ada Kota Baru dan sekitar, dan Kota Baru kita ada dalam radius 30 km. Dan insyaAllah dalam Pahang, dalam masa dekat ni kita akan start dengan Kuantan. I see. Okay, okay. So kami akan kembali okay. ke negara, InsyaAllah. Ke negeri lain. Okay, baik. Okay. Sama, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Cik Zee. Terima kasih ICT, Kelantan ICT Gateway. Baik. Okey. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk mengetahui yang lebih lanjut lagi dengan tentang GetRunner, boleh inilah berhubung secara langsung dengan Cik Ziad tadi, ada contact details yang dia share atau mana-mana pihak dari GetRunner, ya. Jadi seterusnya, okey, terima kasih Cik Ziad. Kita sambung ke pembentangan seterusnya, ya. Okey. Jadi seterusnya kita mulakan sesi dengan menjemput Encik Syafiq daripada Rodeo. Rodeo merupakan satu platform pemasaran yang menawarkan servis pengiklanan bergerak melalui pelekat pengiklanan di kenderaan, kereta, motosikal, dan juga sekarang tak silap dia ada pengiklanan secara digital jugalah. Jadi kita menjemput Encik Syafiq lah untuk menjelaskan lagi perkhidmatan yang ditawarkan. Dan juga Miss Joyce, dia baru add.
Okay, shooting. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nama saya Syafiq dan saya bersama dengan tim saya ini ialah Tun Joyce. Okay, first thing saya mencakapkan terima kasih kepada MDEC dan juga ICT Gateway Kelantan lah untuk sebab memberi kami peluang dan ruang untuk kami berkongsi tentang rodeo, apa yang kami buat selama ini dan serta package-package yang kami sediakan untuk anda semua. Okay. Okay, kalau ready, jom kita mulakan. Sorry. Okay, rodeo adalah actually company yang startup. Kami baru beroperasi selama 3 tahun. Dan kami, bisnes utama kami adalah mobile branding dan kami juga bekerjasama dengan pemandu-pemandu e-hailings untuk memasang iklan kepada kereta mereka. Kami juga dikenali sebagai tech company, iaitu kombinasi antara advertising dan juga teknologi. Ia bertujuan untuk mengumpul data dan juga memantau campaign performance untuk out of home media. Kami punya berbagai-bagai jenis saluran media, contoh seperti kami ada transit media, kami ada out of home media dan kami ada teknologi. Untuk transit media, kami ada kereta, motor dan juga lori. Untuk out of home, kami ada billboard, port dan in-room. Kami juga ada provide gaming aplikasi apps kami iaitu RodeoGo. Untuk out of home, kami ada exclusive partnership dengan company Uyo dan kami memegang 12.8 juta bilik dalam Southeast Asia untuk memasangkan pada bilik mereka. Untuk kesemua yang media saluran ni, kami menggunakan teknologi. Okay, ini adalah untuk data untuk pemandu yang biasa, yang bersendirian macam saya dan juga tuan-tuan semua dan data untuk pemandu-pemandu e-hailing. Untuk pemandu-pemandu yang bersendirian, average mereka berada di atas jalan lebih kurang dalam masa 2 jam dan average mereka sangkut kat trafik contoh macam jam ke something lebih kurang dalam masa sejam. Nak dibandingkan dengan pemandu-pemandu e-hailings, mereka berada di atas jalan minimum 8 jam dalam masa sehari. Ini adalah untuk full-timer driver dan mereka average passenger ataupun penumpang mereka dalam masa sehari lebih kurang kepada 20 ke 30 orang dalam masa sehari lah. Ini adalah untuk full-timer driver. Okay, inilah contoh iklan yang kami buat pada kereta. Ini adalah untuk campaign support direct kami. Okay, kenapa rodeo? Berdasarkan AC Nielsen iaitu kajian antarabangsa, wrapping kami dapat permintaan yang sangat tinggi disebabkan ada beberapa perkara. Pertama, wrapping car atau rodeo car ini mendapat permintaan yang tinggi disebabkan dia boleh pergi ke mana tempat media yang lain tak boleh pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada personal brand connections. Kami bukan sahaja buat iklan pada luar kereta, kami juga buat iklan pada dalam kereta juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga ada on-ground activation. Seperti kami ada buat konvoi, kami ada menggunakan promoter juga dan kami ada buat launching campaign juga. Okay, inilah pointeri untuk satu kereta. Setiap campaign, kami akan tetapkan KPI untuk setiap pemandu-pemandu e-hailing kami. Minimum ialah 1,500 km. Dan data-data yang tuan-tuan dan tuan-puan nampak ni, kami akan provide untuk setiap advertiser ataupun klien kami. Okay, kami faham dengan keadaan yang susah sekarang selepas MCO. So kami customisekan harga khas untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini adalah antara package-package yang kami sediakan lah. Adalah package A ni 20 kereta untuk 1 bulan. Ini adalah package hot sales kami. Package B 50 kereta untuk 1 bulan. Dan package C 50 kereta untuk 1 bulan. Untuk package C ni pula, dia lain daripada package A dengan package B. Package A dengan package B, dia hanya boleh pasang pada e-hailing driver sahaja. Tapi untuk package C, dia boleh campur untuk kereta persendirian macam saya dan tuan-tuan dan juga e-hailing driver juga. Dan untuk package C ni, kami bagi free production untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan package C ni, kami just pasang advertising pada bumper kereta sahajalah. Inilah campaign Kenny Rogers kami sebelum ni. Kami adalah company yang pertama yang membuat iklan dengan menggunakan mechanical engineering. Kami dapat konsep ni, first thing kalau kita pergi sebagai contoh, first thing kalau kita pergi ke mana-mana tempat Kenny Rogers, kita akan nampak, kita akan terus dapat tangkap iaitu ayam tu berpusing. Betul? So kami macam why not kami cuba ambil konsep tu dan pasang kepada iklan pada atas kereta kami. Yang dia bukan saja berpusing, tapi pada waktu malam dia akan nampak like, macam ayam tu macam terbakar. So benda tu lah nampak macam dapat tarik bagi perhatian orang ramai. So benda tu akan nampak menarik lah.
Ini adalah kempen untuk Ye Mobile. Kami buat 80 KT dan Ye Nationwide. Ini adalah kempen to protect insurance kami. Kalau banyakannya kalau kita tengok, kempen yang berkenaan dengan insurans ni selalunya agak membosankan lah. So kami build satu kempen yang menarik untuk insurans. So kat situ kami akan dapat lebih engagement dan akan dapat lagi banyak mata lah, akan menarik perhatian ramai orang. Okay, kami ni berbeza dengan kompetitor-kompetitor kami yang lain. Kami ni bukan unicorn. Unicorn ni maksud ialah harga kami akan customize untuk setiap advertiser ataupun klien kami. Tak kisahlah klien tu company yang besar, company yang biasa, medium atau company yang kecil sekalipun, kami still akan customizekan khas harga untuk mereka mengikut bajet mereka lah. Apa yang macam apa yang saya cakap tadi, kami punya berbagai-bagai jenis saluran media. Dan kami juga boleh dianggap sebagai one stop solution lah, itu antara special lah kami. Macam saya kata tadi, kami tak suka buat idea-idea yang biasa, idea-idea yang dah biasa orang buat, kami tak suka. Kami suka cabar diri kami untuk buat something yang new, something yang gila, something yang tak pernah orang buat. Contohnya macam saya tunjuk tadi untuk kempen Kenny Rogers. Kami lah company yang pertama yang buat iklan menggunakan mechanical engineering. Kami juga ada buat go offline untuk pemandu-pemandu hailing kami dan buat on-ground activation juga macam tadilah. Untuk provide guarantee ROI pula, kami dengan menggunakan kami punya gamification apps kami iaitu Rodeo Go. Ini adalah brand-brand yang kami pernah bekerjasama sebelum ni. Dan inilah antara feedback-feedback klien yang pernah bekerjasama dengan kami sebelum ni juga. Okay, saya rasa sampai itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan atau nak tahu lebih lanjut, just boleh contact saya dan juga boleh email kepada saya. Yang tertera itulah. Okay, saya rasa itu sekian saja daripada saya. Baik. Okay, terima kasih Cik Syafiq. So far tak ada soalan lagi, tapi just nak tahu ada Rodeo pernah ada klien di area Pantai Timur ke tak sekarang? Ya, yeah, kami ada yang pernah buat sekarang. Kita untuk Ye Mobile tu kita buat seluruh negeri. So kita buat national wide. So pernah kami banyak kali buat untuk yang seluruh negeri lah. Memang kita selalunya buat under like Klang Valley, KL, JB semua, tapi kami pernah buat, memang akan ada buat untuk yang seluruh negeri punya. Jadi di area sana kira total impression dia boleh consider macam sama kalau, ke? Kalau kita buat something yang macam contoh kalau kat KL kita buat macam on-ground motivation semua, so kita dapat banyak impression. So dekat sana pun kita akan buat benda yang sama juga. So kat situ dia punya engagement semua sama je. Lebih kurang. Okay. So saya rasa nanti kalau ada sebarang pertanyaan kita akan maklumkan kepada Cik Syafiq lah. Boleh jawab sebarang pertanyaan . Jadi kerana membuat pembentangan sebentar tadi, maybe saya just rumuskan lah. So Rodeo ni adalah perkhidmatan periklanan menggunakan kenderaan dan juga menawarkan periklanan digital lah. Siapa yang nak mempromotkan perniagaan mereka secara meluas lah. Okay. Serata Malaysia. Terima kasih banyak kepada kami peluang. Terima kasih Cik. Terima kasih Hemdek. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, seterusnya kita ingin menjemput Encik Sabani Abdullah daripada Oda Makan. Sementara kita menunggu Encik Sabani masuk, untuk maklumat semua, Oda Makan ni merupakan platform conditional proof kita lah, di mana kita baru je engage tahun ni. Dia merupakan aplikasi perkhidmatan penghantaran makanan yang memulakan operasi di negeri Kelantan. Dan sekarang ni dia sedang berkembang lah ke semenanjung Malaysia juga. Jadi kita baru engage dia pada tahun ni. Jadi Cik Sabani sudah bersedia ke? Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi. Boleh mulakan . Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi.
Terutama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, dan juga Kelantan ICT Gateway atas jemputan Tok Oda Makan menyertai siri Bengkel League Workshop ni, manfaat ekonomi perkongsian untuk perusahaan kecil sederhana. So, saya juga ucapkan selamat datang juga lah kepada rakan-rakan provider yang lain, artis Involve Asia, Get Runner Rodeo dan Bungkus Aid. Okay. Saya kenalkan diri saya sekali lagi. Okay. Nama saya Sabani Abdullah, Head of Experience Officer di Oda Makan. Okay, insyaAllah untuk presentasi kali ini, saya cuba fahamkan kepada audiens semua apa itu Oda Makan secara jelas. Ya. Okay, Oda Makan ini adalah satu aplikasi, mobile application, sama ada untuk Android maupun iOS, untuk food delivery services. Okay. Oda Makan ni adalah satu branding yang dimiliki sepenuhnya oleh Samhero Sdn Bhd. Okey. Untuk pengetahuan semua, Samhero ni adalah satu company yang telah ditubuhkan pada 2017, dan Oda Makan ni sendiri pun adalah sudah menjadi aplikasi yang kedua daripada Samhero. First application daripada kami adalah branding Samhero tu sendiri. Tapi yang itu Samhero tu untuk transportation lah, more focus on 4x4 transport lah, kalau nak hantar barang ke mana-mana lah. Okay, misi kami adalah untuk merevolusikan industri digital melalui model bisnes inovatif dan menyediakan suasana persekitaran yang berbeza kepada masyarakat. Maksudnya kami nak merevolusikan sesuatu bisnes tu. Maksudnya kita tidak sekadar cakap bisnes secara tradisional saja. Tidak bergantung kepada tradisional bisnes. Maksudnya orang kena attend kita punya shop, orang kena attend kita punya premise. So kita berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi kita menjemputlah mana-mana yang ingin cakap untuk menceburi bidang yang baru ini, insyaAllah. Okay, visi kami pun adalah berusaha untuk mewujudkan impak sosial dan ekonomi melalui perkongsian pengalaman dan menyediakan peluang perniagaan dan pekerjaan. Okay, sebagaimana hasrat daripada MDEC tadilah, yang diterangkan tadi, kita nak digitalkan ekonomi. Okay, jadi kita nak kalau boleh nak ubah ke arah yang lebih maju. Ke arah lebih maju, kita nak didik, kalau boleh kita nak mendidik masyarakat ni untuk kata apa, menjadikan apa-apa sebarang aplikasi ni sebagai salah satu daripada aktiviti kehidupan harian kita. Maksudnya buka, contohlah kita kata macam sosial media, sebelum ni kita ada Facebook. Tapi kita nak latih juga masyarakat ni untuk menggunakan mana-mana aplikasi untuk tugasan harian mereka. Okey. Okey, office kami, central kami ini akan di launching lah di Tamarin Square di Cyberjaya. Office asal kami yang sekarang dikenal sebagai East Coast Region, itu di Kota Baru, Kelantan. Berhadapan, kalau daripada Kelantan tu, mana-mana usahawan daripada Kelantan tu kalau nak bertandang ke ofis kami, ke pejabat kami, boleh datang ke lot 157 Jalan Cik Su, Kota Baru, berhadapan dengan Crystal Lodge, ataupun boleh cari dalam Google Maps tu dah ada Oda Makan Center. Okey, ringkasan aplikasi Oda Makan. Aplikasi Oda Makan adalah macam saya terangkan tadi, adalah satu aplikasi food delivery services yang anda boleh muat turun daripada Play Store ataupun App Store. Okey, aplikasi ini membenarkan pelanggan untuk membuat carian restoran ataupun kedai makan ataupun apa-apa pemakanan
daripada pengusaha makanan ni dan membuat pembelian seterusnya ke peringkat penghantaran kepada pelanggan itu sendiri tadi berdasarkan alamat yang dilampirkan semasa pembelian itulah. Okey, Odah Makan ni untuk menjayakan Odah Makan untuk menjayakan Odah Makan kami datang, kami sertakan juga bersama Odah Vendor dan juga Odah Runner. Okey. Jadi Odah Makan ni kami tidak akan berjaya untuk kita dari segi operasi ni kejayaan Odah Makan itu bukan terletak pada Odah Makan saja. Mana dia termasuk dia attach bersama-sama dengan Odah Vendor dan juga Odah Runner. Kenapa saya berkata kaki berikian sebab dalam Odah Makan senarai-senarai itu adalah senarai-senarai vendor-vendor yang mendaftar sebagai vendor di Odah Makan sebagai penyedia makanan lah. Maksudnya kalau tak ada komitmen, kalau tak ada penglibatan daripada Odah Vendor, maka tiadalah listing di dalam Odah Makan. Okay, sama juga dengan Odah Runner. Seandainya tiada khidmat daripada order, tiadalah penghantaran tadi kepada pelanggan. Dan sekaligus dia akan mencacatkan objektif asal Odah Makan dan Odah Makan, objektif asal Odah Makan untuk pelanggan ni membuat tempahan dan menunggu tempahan tu sampai ke pintu rumah mereka lah. Okay. So ini adalah screenshot untuk aplikasi Odah Makan. Aplikasi Odah Makan daripada sini kebiasaannya bila kita dah download apps tu kita perlu buat pendaftaran lah. Buat pendaftaran. Lepas tu kita akan tengok senarai pengusaha makanan yang ada dalam radius 10 km daripada lokasi pelanggan tu tadi. Setakat operasi Odah Makan sekarang radius untuk penghantaran kami hanya open sampai 10 km sahaja. Bermaksud contoh anda berada di lokasi anda, maka dalam aplikasi ini akan keluar senarai-senarai vendor-vendor yang berada dalam 10 km radius sekeliling anda. Okey. Okey, kemudian anda pilih katalah dah pilih salah satu kedai makan. Okey, salah satu kedai makan, so klik dekat situ. So akan ada pula listing untuk makanan-makanan yang disediakan oleh vendor ni tadilah. Dan setelah anda dah check out untuk pembelian tu tadi, anda boleh track order anda tu. Maksudnya anda akan dipaparkan dengan status-status masa penghantaran makanan anda tu tadi. Dalam apps tu juga, dalam aplikasi Odah Makan juga, untuk track order ni anda boleh lihat lokasi runner tu, lokasi semasa runner. Kod-kod lah kan, kod-kod runner tak jumpa rumah kita tu. So kita boleh tengok, kita boleh guide dia sebab kita ada live map untuk lokasi semasa runner. Begitu juga dengan runner ni tadi, kami lampirkan dalam aplikasi tu, kami lampirkan nombor-nombor telefon runner tu tadi untuk sikit seandainya pelanggan nak berhubung mungkin untuk memberi direction yang lebih tepat lah untuk runner tu tadi. Okey, Odah Vendor Odah Vendor aplikasi yang disertakan juga bersama-sama dengan aplikasi Odah Makan. So Odah Vendor ni akan digunakan oleh vendor provider-provider makanan di dalam aplikasi Odah Makan. Okey, ini nanti saya akan terangkan secara lanjut lah. Cuma ini untuk secara overview-nya, Odah Vendor ni aplikasi macam order taking untuk pihak vendor menerima sebarang tempahan daripada pelanggan. So dalam aplikasi Odah Vendor ni
apa tu, vendor boleh lihat menu-menu yang ditempah oleh pelanggan. Ni macam bill lah, kalau kalau kedai makan ataupun mana-mana pun usaha makanan ni, biasanya orang order, tu berserta dengan kita akan come up kepada pelanggan tu bill. So dalam ni pun kita akan ada bill dia, ikut susunan semua. Dan pada sini juga sama juga dengan macam order makan apps tadi, kita boleh track, penghantaran mana tu tadi kepada customer, adakah sampai ataupun tidak. Kadang-kadang kita kena alert juga benda ni sebagai vendor, sebab kita nak tengok betul ke sampai ke tak kan, untuk kepuasan pelanggan. Sebab bila dah sampai makanan tu, baru orang boleh review dekat kita punya makanan apa semualah. Okey, seterusnya aplikasi penghantar order runner. Satu lagi aplikasi yang diattachkan dengan order makan adalah order runner. Order runner ni aplikasi yang digunakan oleh runner untuk melakukan atau mengkomplitkan sesuatu task yang telah diassignkan kepada mereka lah. So dalam ni setiap daripada order yang dilakukan oleh pelanggan tadi, sistem akan detect runner-runner yang berhampiran untuk diassignkan kepada runner tersebut untuk buat penghantaran lah. So dalam ni kita boleh untuk runner-runner kerana ni insyaAllah kalau boleh nanti kita akan bagi penerangan lanjut. Aplikasi ini digunakan untuk runner ni untuk melihat sebarang tugasan yang diberikan kepada mereka, dan setiap aktiviti ke atas penghantaran tu kena fulfill melalui aplikasi ni. Daripada receive mula-mula, daripada receive sama ada nak terima ataupun nak decline. Tapi biasanya bila ada runner ni, bila dah online, dia akan dia dalam keadaan mood bersedia lah, bersedia untuk membuat sebarang penghantaran lah. Okay, so dalam ni semua pun ada reporting untuk by hari tu lah. Okay, hari ni ada berapa job, hari ni ada berapa total delivery fee yang dapat. Okey. Tekan pengusaha makanan. Memperkasakan means kita nak memperbesarkan lagi. Kalau dah ada kedai makan, kita nak varietykan lagi cara macam mana bisnes sedia semasa anda. Katalah anda ada kedai makan tapi sebelum ni hanya menunggu-nunggu orang pelanggan datang ke kedai. So kita perkasakan dengan membuat kata orang membeli secara dalam talian, dan kita hantar makanan tu pada pelanggan. Maksudnya customer, pelanggan anda bukan semata-mata perlu untuk keluar drive kereta, naik motor ke, jalan kaki ke, datang ke kedai anda. Dan mereka boleh membeli dan menikmati makanan anda walaupun di rumah anda. Okay, so tak kisah anda ada kedai makan ke ataupun anda sendiri baru nak menceburi bidang penyedia makanan ni lah. Dan dah tengok banyak dalam Facebook orang share resipi, tiba-tiba dah try resipi tu, oh jadi, so nak start buat bisnes. Betul, bahawa bisnes food homemade ni bagi saya adalah mungkin satu bisnes yang boleh diceburi, terutama oleh suri-suri rumah ni, buat food bisnes ni. So kami menyediakan platform order makan untuk anda listingkan makanan-makanan anda tu dalam order makan. Tapi anda tak perlu keluar. Anda tak perlu keluar daripada rumah anda untuk buat penghantaran. Just kami akan, satu kami akan listingkan makanan anda tu dalam aplikasi order makan, dan runner akan datang ambil. Anda akan pick up dan hantar kepada pelanggan. Okay. So ini orang cakap satu revolusi lah. Revolusi bukan semata-mata untuk yang dah ada kedai, no. Maksudnya even home base pun kami benarkan untuk listingkan aplikasi dalam aplikasi order makan ni. Okey, begitu juga dengan gerai-gerai orang. Saya suka untuk share satu daripada vendor kami lah, satu daripada vendor kami ni di Pasir Mas. Satu daripada vendor kami di Pasir Mas generate lebih kurang 70 lebih kurang lah bulan dalam bulan lebih kurang lah 75 70 hingga 75 order. Okay, so dengan
dengan kadar tu kan, dia ada gerai tapi dia dengan penghantaran ni pula, yang gerai tadi orang datang ke gerai dia, maknanya orang walk-in. So kita openkan benda ni untuk dia listingkan dalam apps Odah Makan, dan kita buat penghantaran. That means orang tak perlu datang kepada tak perlu datang kepada dia punya kedai, at least dia dapat around 70 order dalam satu bulan. It's okay sebagai satu orang cakap macam yang diterangkan tadi lah awal tadi dalam siri banking ni, sebagai pendapatan tambahan. Kalau 1500 ni sale ni, 1500 ni kadang-kadang setengah orang ni ialah pendapatan tambahan, mungkin juga dah jadi pendapatan utama, kemungkinan lah. That's why saya kata aplikasi Odah Makan ni adalah platform yang terbaik untuk anda. Walaupun anda tak ada premis sekalipun, anda boleh bermula sebagai home business. Okay. Homemade punya business especially untuk Odah Makan ni, makanannya lah. Okay. Kami berhasrat di Odah Makan ni secondary town. Maksudnya bukan bandar-bandar utama lah, bukan bandar-bandar utama tu untuk dijadikan wilayah Odah Makan. Okay, so bagi Alhamdulillah setakat ni kalau di Kelantan kami telah berjaya membuktikan ianya di Pasir Mas, dan kami sedang berusaha lagi untuk orang kata menjayakan visi kami ini di lain-lain secondary town, insyaAllah. Kalau di Perak, di Manjung pun okey, nampak sales pun semakin rancak lah. Kami membantu vendor-vendor ni dan juga runner untuk dapatkan job di sana. Okey, setiap daripada vendor akan dapat marketing items lah, marketing items, vendor kit. Kami akan melampirkan vendor kit setiap kali selepas pendaftaran. Untuk pendaftaran saya letakkan di ruangan komen ni. Okey, nanti untuk penghantaran nanti saya akan bagi link lah. Okey. Cuma untuk vendor kit ni dari masa ke semasa kami akan memantau rekod-rekod jualan daripada vendor ni. Seandainya ada pertambahan, so kami akan perbanyakkan lagi vendor kit. Mungkin kami akan upgradekan vendor kit untuk diberikan kepada vendor lah. Okay, promosi pemasaran secara percuma. Untuk pendaftaran Odah Makan ni, untuk pendaftaran Odah Vendor, kami tidak mengenakan sebarang charge. Anda boleh daftar melalui talian. Setelah mendaftar, akan ada pihak daripada manajemen kami untuk hubungi anda untuk melengkapkan akaun anda tu berserta dengan makanan-makanan lah, maklumat-maklumat makanan. Okay. So untuk advertising, insyaAllah kami akan dari masa ke semasa dalam social media kami ada Facebook, Instagram dan juga Twitter, kami akan lampirkan lah kedai-kedai ni lah, vendor-vendor yang mendaftar. Okay, billboard dan design ni insyaAllah ini salah satu daripada misi kami lah. Kami nak kalau boleh di mana-mana secondary town tu nampak merah macam ni dengan wilayah Odah Makan lah. Okay, penghantar sedia beraksi. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kalau tak ada penghantar tak komplit. Seke Odah Makan takkan komplit kalau tak ada penghantar. Okay, so far Alhamdulillah di seluruh Malaysia ni kami sudah ada, dah aktifkan lebih kurang menghampiri 300 runner di seluruh Malaysia ni. Okay, untuk Odah runner, untuk menjadi Odah runner di platform Odah Makan ni,
ada beberapa perkara lah yang perlu dijelaskan pada bakar-bakaran ni. Tak sebagaimana vendor, tak sebagaimana vendor, mana untuk pendaftaran vendor tadi kami sediakan secara percuma lah. Tapi untuk menjadi runner di Oda Makan ni, sebagai Oda runner, ada sedikit komitmen yang perlu diberikan oleh bakar-bakar runner ni. Kerana runner ni perlu membeli cakap kit lah, saya tunjuk ni bag untuk runner, kami ada dua saiz, sama ada yang pikul yang kat atas ni, yang pikul yang kat bawah ni yang nak letak kat atas seat motorcycle tu lah. Okey, dan juga dengan satu jersey lah, jersey macam baju yang saya, jersey yang saya pakai ni. Okey. Ada sedikit komitmen dari segi kos lah. Sedikit komitmen dari segi kos untuk jadi seorang runner di Oda Makan. Okey, going back. Untuk pendaftaran restoran, pendaftaran vendor ni, anda boleh layari odamakan.com. Dalam tu, masuk ke official website Oda Makan, odamakan.com. Dekat menu bar kat atas tu ada satu link vendor sign up. Okay. Dan kalau vendor agree dengan 20% commission, seboleh klik kat situ, teruskan dengan isikan detail-detail pasal vendor sebagai vendor lah. Lepas tu akan masuk ke email anda, nanti akan pihak pengurusan daripada Oda Makan akan menghubungi anda untuk melengkapkan vendor, account vendor anda tu tadi, termasuk sekali dengan item-item yang nak dijual, yang nak disenaraikan dalam aplikasi Oda Makan lah. Okey. Apa yang Oda Makan tawarkan kepada pemilik pengusaha makanan? Okay, kami menyediakan kedai atas talian. Maksudnya kedai anda akan dipublishkan ke dalam aplikasi Oda Makan. Dan untuk vendor ni, vendor akan dapat dua benda tau. Yang pertama, akan dapat aplikasi mudah alih macam yang screenshot yang awal tadi. Aplikasi mudah alih tu dipanggil order vendor sebagai untuk order taking. Seandainya ada sebarang tempahan, so boleh just go through dari situ. Dan second is, apa yang akan vendor dapat adalah vendor panel. Vendor panel ni untuk secara umumnya untuk anda menguruskan account anda secara online lah. Maksudnya dalam tu ada semua, kalau nak edit apa tu, nak edit harga makanan ke, nak edit gambar makanan ataupun nak tambah makanan. Dan yang penting juga dalam situ semua ada, dalam vendor panel ni ada sales report, apa lagi you nak buat withdrawal, semua ada complete dalam tu, insyaAllah. Okay, pengusaha makanan akan, okay, adakah pengusaha makanan akan menerima pampasan jika pelanggan menolak untuk membayar atau melakukan pesanan pasti? Okey, kita nak wrap up lah cepat, time dah untuk okey, baik. Okey, tak apa. Gini, untuk sebarang mengenai Oda Makan ni, boleh just go through the Oda Makan punya official website, odamakan.com. Daripada itu semua dah ada sebenarnya. Daripada situ semua dah ada. In case kalau nak lebih detail, biasanya orang suka telefon. Kalau call, kan Cik Arif lah, Puan Azian. Ya, betul. Kalau orang call ni, kami ada, boleh-boleh call hotline kami dekat 1-700-81-8890. Oh, okay, maybe last slide ada bagi contact number kan? Sini. In case apa-apa, kita boleh refer kat sini lah. Okay, seandainya ada pertanyaan, boleh hubungi kami secara direct lah.
Okey, kalau ikutkan ada beberapa soalan. Okay. Saya tanya sikitlah. Ada soalan daripada Zuraifah. Dia kata, boleh. Ini cover area Pasir Mas je ke sekarang? Atau seluruh Kelantan? Sekarang di Kelantan. Di Kelantan kami ada di Kota Baru, Pasir Mas, Ketereh, Kuala Kerai. Okey, itu ya. Sekarang untuk Okey, dan juga ada soalan daripada Encik Syafiq ni. Dia kata berapa rider atau mak rider, kalau tak siap tadi Encik Sabani ada cakap dalam 300 rider hampir 300. Tu di seluruh Malaysia kami ada lima negeri yang mendaftar dan sudah kami aktifkan akaun yang sudah buat kerja pun. Okey, dalam 300 lah. Okey, tapi kebanyakan riders kami di Kelantan lah. Kebanyakannya. Kebanyakan, majoritinya di Kelantan. Juri-juri Kelantan. Okey, rasa untuk sesi ni soalan sampai situ sajalah kot. Apa-apa kita minta peserta-peserta akan hubungi Encik Sabani teruslah melalui nombor tadi atau hotline lah. Baik, insyaAllah. Okey. Terima kasih Encik Sabani daripada Udah Makan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sabani. Okey, sekarang seterusnya saya ingin menjemput Cik Mel Hussein daripada Evolve Asia untuk memberi penerangan. So Evolve Asia ni adalah satu platform pemasaran gabungan yang membantu perniagaan dan jenama mempromosikan dan menjual produk atau perkhidmatan mereka. So ialah satu platform pemasaran lah Evolve Asia ni. So kita ingin menjemput Cik Mel. Cik Mel dah bersedia ke untuk memberi penerangan? Yes, boleh dengarkan? Boleh dengar. Okay, alright. Okay, jadi thank you Arif, thank you Izian. So, saya Mel dari Involve Asia. Thank you MDEC dan juga ICT Gateway Kelantan for this collaboration. Jadi hari ini saya akan berbincang lebih lanjut bersama anda, para usahawan seperti anda, mengenai peluang dan cara-cara untuk meningkatkan keuntungan perniagaan anda melalui pemasaran affiliate ataupun apa yang kita panggil affiliate marketing. This is what we do at Involve Asia. Jadi, sebelum saya, saya alihkan slide. How do I? Saya boleh tekan butang nak kat bawah tu. Tak. Ya, right. There's a next button. Great job. Yeah. There's no next button. I'm sorry. I can click it for you. Just tell me when. Oh, okay, alright. I see. Okay, right now. Okay. Jadi, sorry untuk masalah teknikal tadi. Jadi sebelum kita teruskan lagi pembentangan hari ini, jadi lebih baik saya memperkenalkan sedikit latar belakang Involve Asia. Jadi kita ditubuhkan pada tahun 2014 di Kuala Lumpur sendiri. Jadi kami adalah syarikat Malaysia. Dan kita juga beroperasi di Indonesia dan di Thailand. Jadi melalui pejabat operasi kami yang ada di Malaysia, di Thailand dan di Indonesia, kita memiliki lebih dari 70 tenaga kerja untuk membantu segala aspek operasi company syarikat Involve Asia. Dan setakat pada hari ini, kita mempunyai lebih dari 700 advertiser dan jenama yang mempromosikan produk mereka melalui Involve Asia. Dan kita juga mempunyai lebih daripada 30,000 publisher ataupun influencers yang kita panggil sebagai affiliate yang membantu memasarkan ataupun push advertiser dan brand yang ada di Involve Asia. Dan setakat pada tahun 2019, kita telah pun menjana lebih daripada 400 juta US dollar dari segi jualan. Jadi ini adalah serba sedikit latar belakang Involve Asia. Jadi hari ini kita akan menyentuh beberapa topik iaitu kepentingan pemasaran affiliate ataupun affiliate marketing di dalam dunia pemasaran masa kini dan membantu perniagaan anda. Dan apakah amalan yang terbaik untuk mempertumbuhkan program affiliate marketing anda. So to help you grow
you punya program affiliate dan juga sedikit rekomendasi pelaksanaan affiliate marketing yang berkesan. Jadi melalui session yang kita akan ada hari ini, anda semua para usahawan dan peniaga dapat mendapat sedikit pendedahan mengenai peluang-peluang yang ada melalui affiliate partners yang kita ada di Inbound Asia dan bagaimana untuk bekerjasama bersama mereka. Dan sedikit mendapat satu pemahaman atau memahami siapakah affiliate marketer ini dan mengapa mereka mempunyai value atau sebagai penjana jualan anda dan bagaimana untuk mengembangkan pendedahan penyediaan aset media yang dimiliki oleh affiliate marketer ini. Jadi kita teruskan lagi perbincangan hari ini. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan dapat tunjuk di dalam gambar rajah yang ada sekarang ni, kita dapat lihat ya bagaimana dengan adanya yang dapat menokong atau melantik impak jurang dari segi jualan dari satu kempen yang besar ke satu kempen yang seterusnya. Jadi setiap perniagaan akan pasti mempunyai satu apa kita panggil sebagai marketing calendar di mana kita akan tetapkan tarikh-tarikh kempen-kempen yang akan dilaksanakan. Jadi dengan adanya affiliate marketing ataupun affiliate program yang aktif, ia dapat mengurangkan jurang jualan di antara satu kempen dan satu kempen yang lain. Dan ini adalah kerana jenama anda akan sentiasa dipromosikan di platform-platform affiliate. Dan saya akan bincangkan sebentar saja lagi. Partners yang kita ada ni akan terus engage bersama pelanggan anda dan dengan melalui ini ada satu kesinambungan dari segi promosi. Jadi in terms of continuity of awareness ataupun kesedaran di dalam market, jadi inilah kenapa dengan adanya affiliate program dapat membantu anda mengecilkan jurang perbezaan jualan antara satu kempen dan kempen yang satu lagi. Jadi ya, seterusnya suka saya berbincang dalam slide ini. Jadi kenapa advertiser ataupun peniaga-peniaga yang ada bekerjasama dengan Inbound Asia begitu menyukai ataupun prefer bekerja dengan Inbound Asia? Ini adalah kerana kita menawarkan segala pengurusan mengenai affiliate di bawah satu bungkus, where everything is under one roof. Jadi anda sebagai peniaga tidak dapat tidak perlu untuk macam mana cakap, pening kepala dari segi pembayaran, dari segi operasi. Kita ada semua support yang ada untuk membantu anda mengembangkan lagi program affiliate anda. Jadi saya sebagai client success manager, saya juga akan mengambil kira, you know, expect dan plan yang akan saya lancarkan bersama advertiser yang saya bekerjasama. Jadi dari segi apa yang kami tawarkan adalah dari segi tracking. Jadi kita dapat jejak prestasi, performance affiliate marketer yang anda bekerjasama. Dari segi sales, click, cost, conversion rate, kita semua ada data-data ini melalui dashboard yang anda akan dapat gunakan apabila anda menjadi satu advertiser di Inbound Asia. Dan kita juga mempunyai satu feature dipanggil Publisher Discovery di mana anda juga dapat explore dan ini memberi satu dari segi transparansi untuk anda juga melihat siapakah affiliate marketer yang ada di Inbound Asia dan anda juga dapat menjejak mereka secara terus dengan feature Publisher Discovery ini. Dan feature ketiga yang kenapa advertiser begitu gemar bekerjasama bersama Inbound Asia adalah centralized billing. Jadi semua pembayaran akan dilakukan ke Inbound Asia dan melalui Inbound Asia kita akan sebarkan pembayaran itu kepada affiliate marketer yang telah pun mempromosikan jenama ataupun peniagaan anda ataupun program anda.
Jadi ya, ini adalah kenapa advertisers, global advertisers yang kita bekerja sekarang seperti Lazada, Shopee, Malaysia Airlines begitu gemar bekerja bersama Involve Asia. Ini adalah lifestyle expertnya. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada topik seterusnya, iaitu amalan terbaik untuk mempertumbuhkan program affiliate marketing anda, the best practices for you to grow. Ya. Jadi dalam rajah ini, apa yang anda dapat lihat adalah ini adalah satu funnel di mana inilah keunikan affiliate marketing, kerana ia menyentuh setiap aspek di dalam proses pembelian pengguna. Kalau anda lihat dalam rajah ini, customer journey dapat dipecahkan sebagaimana yang kita dapat lihat, which is awareness, kesedaran, interest, keinginan, keputusan, which is decision, dan juga action, di mana setiap pengguna itu akan decide untuk membeli. Jadi affiliate marketing begitu unik kerana ia menyentuh setiap aspek bagi seseorang pengguna. Ya, sebagai contoh dari segi konten, apa yang ia dapat membantu anda sebagai peniaga adalah ia dapat mencetuskan kesedaran melalui konten, review, artikel. Jadi ini apa yang content publisher dapat membantu peniagaan. Ini terbaik untuk anda bekerjasama bersama perbandingan harga, price comparison publisher seperti iPrice, yang di mana pengguna akan pergi ke website ini untuk membandingkan harga untuk mendapatkan tawaran yang paling terbaik. Dan lastly, kita ada kupon dan cashback yang sering dianggap sebagai partner yang terbaik untuk close the deal. Sebab selalunya kita akan pergi ke cashback ataupun kupon site di mana kita telah pun membuat keputusan, kita telah pun ada kesedaran dan keinginan, dan kita pergi ke kupon dan cashback site untuk membeli. Kerana di sinilah adanya tawaran-tawaran yang dapat memberikan lebih penjimatan ataupun cashback yang memberikan penjimatan yang lebih sebagai pengguna. Jadi inilah keunikan affiliate marketing. Ya? Jadi kita teruskan di perbentangan yang seterusnya. Jadi kita telah pun bercakap tentang keunikan affiliate marketing dan bagaimana publisher ataupun affiliate marketer ini menyentuh setiap aspek perjalanan seorang pengguna. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut siapakah affiliate marketer ini. Jadi kita ada kupon yang kita buat, okay? Jadi apa yang saya cakap tadi adalah publisher channel dari segi siapakah publisher ataupun affiliate marketer yang ada di Involve Asia. Jadi anda lihat di sini kita ada kupon, kita ada comparison, loyalty, content dan influencer. Jadi dari segi kupon, kita ada Coupon Nation, PicoD, Salestar. Comparison, kita ada iPrice, PriceWise, loyalty, sebagaimana saya telah bincangkan tadi, Shopback, Bonus Link, AirAsia Big, content, kita ada Star Media, Media Prima, SPH, which is Singapore Press Holding, yang begitu besar di Singapore. Dan kita juga ada influencer channel di mana kita rekrut ya influencer di YouTube, di Facebook dan juga di Instagram. Okay, jadi seterusnya, sebagaimana yang saya cakap tadi, Involve Asia mempunyai satu solusi untuk menjejak prestasi affiliate partner yang di dalam segmen influencer dan KOL. Ia dipanggil product link. Jadi melalui product link ni, KOL boleh memaparkan link yang akan membawa pengguna ke website anda sebagai peniaga di dalam ruangan description video mereka maupun pin comment di YouTube. Tapi bukan sahaja itulah, sebab sebenarnya malah IA juga telah develop satu fungsi yang dipanggil Smart Redirection, yang mana pengguna akan dialihkan ke website perniagaan ataupun brand yang satu-satu produk yang mana stoknya sentiasa ada. Jadi kalau you sebagai satu peniaga yang jual produk di pelbagai-pelbagai platform, jadi anda tidak risau tentang loss opportunities
terms of sale, di mana kalau stock anda berkurangan di satu platform. Kerana kita adanya smart redirection ni, dia akan direct pengguna ke website yang stoknya sentiasa ada. Dan juga salah satu feature yang baik mengenai smart redirection ialah ia juga dapat membantu KOL kerana ia akan mengalih pengguna ke website yang menawarkan tawaran komisen yang terbaik untuk affiliate marketer. Kerana at the end of the day, affiliate marketer ni mereka melihat untuk monetizing traffic. Jadi mereka akan melihat offer mana yang menawarkan komisen yang lebih lumayan. Jadi di situ mereka lebih cenderung untuk mempromosikan jenama ataupun perniagaan tersebut atau maklum tersebut. Jadi which saya akan discuss ya, sedikit rekomendasi ataupun okay. So kalau anda lihat di dalam slide ini, setiap affiliate marketer tujuan mereka adalah untuk menjana pendapatan melalui traffic yang mereka sedia ada di platform mereka. Jadi kalau anda lihat di sini ada optimum, recommended dan minimum. Jadi optimum commission adalah apa yang lebih disukai oleh para affiliate marketer, tetapi ia juga akan efek kos operasi anda kerana komisen yang akan ditetapkan adalah lebih tinggi. Tapi jika anda tetapkan pada kadar minimum, ia mungkin menyebabkan program anda mendapat kurang sambutan dari affiliate kerana itu adalah somewhat paling minimum di dalam market apa yang peniaga menawarkan. Jadi kita ada recommended commission tiering yang anda boleh rujuk dari segi kategori electronic fashion marketplace mengikut perniagaan yang anda lakukan. Jadi ini adalah sedikit rekomendasi dari Inbox Asia untuk perniagaan anda mencapai cost operasi yang optimum. Jadi itu adalah sedikit rekomendasi. Dan seterusnya kita akan bercakap tentang langkah-langkah dan setup untuk affiliate program anda di Evolve Asia. Jadi jika anda berminat untuk mempromosikan jenama ataupun perniagaan anda melalui affiliate program di Evolve Asia, jadi kita akan di sini adalah langkah-langkahnya di mana first kita ada setup dan onboard. Jadi di sini kita akan set up account anda dan kita ada account manager yang akan membantu anda di dalam proses ini. Dan seterusnya kita akan plan dan budget apakah objektif program anda. Is it dari segi jualan ataupun dari segi kesedaran produk anda. Jadi ini apa yang kita akan bincangkan dalam proses ini. Dan seterusnya kita akan pergi ke step yang ketiga, iaitu explore, yang di mana anda dapat menggunakan publisher discovery yang saya bincangkan terlebih dahulu. Jadi anda dapat lihat siapa yang anda ingin bekerjasama dan menawarkan mereka insentif yang anda ingin tawarkan. Dan seterusnya anda dapat jadi anda boleh terus menawarkan komisen yang anda ingin atau komisen yang anda selesa untuk menawarkan kepada publisher, dan dari situ offer anda akan aktif dan terus ditikan oleh affiliate partner kami di Involve Asia. Dan dari situ anda dapat melihat atau anda dapat measure performance program anda sama ada cost dari commission anda bersesuaian dengan sales yang di-generate. Ini semua anda dapat lihat di dashboard yang akan disediakan. Jadi ya, itu sebersedikit tentang setup proses di Involve Asia jika anda ingin minat untuk menjadi seorang advertiser di Involve Asia ya. Dan seterusnya kita ada appendix sedikit sebanyak saya ingin kongsikan siapakah premium publisher yang kita ada di Involve Asia. Dan di sini kita ada Product Nation mereka mempunyai 2.1 juta shopper ya, dan mereka lebih cenderung kepada content dan mereka pakar dari segi tagging rekomendasi editor terhadap produk. Jadi ini dapat dilakukan kepada produk anda. Dan kita ada PQD mempunyai
3.8 million shopper mereka merupakan coupon publisher yang bekerja begitu baik dengan exclusive code, store creation di platform mereka yang dapat mempromosikan jenama dan juga produk anda. Seterusnya kita ada PIN Siapa Kredit. Saya rasa majoriti anda semua tahu siapakah Siapa Kredit. Diorang mempunyai lebih daripada 6 juta shopper dan mempunyai social reach melalui aset social mereka seperti Facebook, di website mereka dan segala posting yang mereka ada. Dan seterusnya kita ada Rebit Mango yang mempunyai 1.2 juta shopper yang you know, mereka adalah seperti Shopback yang menawarkan promosi. Okay, alright. So next, jadi di session yang kita ada kali ini, kita akan bercakap pasal premium publisher yang ada di North Asia. Jadi here dekat sini adalah kita ada Product Nation. Mereka adalah content publisher yang begitu baik dari segi tagging rekomendasi editor terhadap produk-produk yang ada melalui review-review mereka. Jadi next, Evan. Ya, okey, kita ada Picodi. Mereka mempunyai 3.8 juta shopper dan mereka ni adalah coupon publisher dan mereka bekerja begitu baik dengan exclusive code. Jadi jika anda sebagai advertiser dapat menawarkan exclusive code kepada mereka, mereka dapat berkongsikan exclusive code tersebut kepada 3.8 juta shopper yang mereka ada. Seterusnya kita ada Siapa Kredit. Siapa Kredit kita ada 6 juta shopper di media platform mereka. Jadi mereka adalah content publisher yang begitu baik mempromosikan melalui aset sosial yang mereka ada seperti di Facebook, di website dan di posting-posting mereka di platform-platform ini. Dan seterusnya kita ada Rebit Mango yang merupakan cashback publisher sebagaimana Shopback juga help Shopback beroperasi sedikit sebanyak begitu juga Rebit Mango beroperasi dan mereka menawarkan promotion yang begitu eksklusif kepada member-member mereka saja. Jadi jika anda menggunakan platform di North Asia, anda juga dapat bekerjasama bersama Rebit Mango dan mendapat exposure kepada 1.2 juta shopper yang ada di Rebit Mango. Dan terakhir sekali saya rasa kita ada iPrice. So sebagaimana yang saya cakap tadi, iPrice adalah price comparison di mana pengguna akan pergi ke website ini untuk membandingkan harga dan mendapatkan tawaran yang terbaik yang dioferkan melalui produk ataupun produk yang sama ataupun similar. Jadi itu sampai sedikit perkongsian yang saya ada hari ini mengenai premium publisher yang kita ada. Jadi seterusnya saya ingin berkongsi jenama dan juga perniagaan yang telah pun menggunakan North Asia. Jadi perniagaan anda juga boleh berada di sini. Jadi sertai kami dan carilah keuntungan dan jualan melalui affiliate marketing. Saya rasa sebanyak itu saja yang saya ada untuk hari ini. Dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Involve Asia, anda boleh email kepada partners at involve.asia. Okay, terima kasih Miss Mel Hussein. Okay, I think that'll be about it for, yes, for your presentation. Jadi kita ada a few questions dekat sini. I mean, business apa yang sesuai untuk kalau dia nak get involved dengan affiliate program ni? Jenis macam mana? Kita menawarkan berbagai-bagai jenis struktur program. Jadi ia bukan saja fokus kepada dari segi jualan yang mana kita boleh set upkan satu program menggunakan kaedah cost per sale. Kita juga boleh, it all depends kepada you sebagai peniaga, apakah fokus dan direction you untuk peniagaan you. Jadi kita ada almost everything untuk support your direction. Kita punya advertiser very diverse dari segi marketplace, dari fashion, health and beauty, kita ada semua advertiser. Jadi kita boleh membantu anda.
Okay, so kalau para peserta dia nak contact, dia partners at Involve Asia ke atau macam mana ada, I mean macam mana dia you boleh contact di partners at involveasia.com. I'm sorry Arif, you feel like macam break sikit. Okay, kalau dia nak peserta nak join you punya affiliate program, I mean advertiser, dia boleh pergi ke email ke partners at involveasia.com. Yes, betul. You boleh pergi ke partners at involveasia.com. Betul. Okay, terima kasih lah kepada Miss Mel Hussein daripada Involveasia. So sekali lagi, Involveasia ni adalah satu platform pemasaran gabungan yang membantu perniagaan dan jenama untuk mempromosikan dan menjual produk atau perkhidmatan mereka. Okay, so again, so seterusnya kita akan menjemput platform artis. Kita menjemput Encik Tony Chua daripada Artis. So Artis ni basically adalah satu platform yang memadankan syarikat dengan bakat-bakat kreatif tempatan. Jadi kita minta Encik Tony untuk menerangkan tentang platform artis ini. Jadi Encik Tony. Hai, khabar baik semua. Saya Tony. So, saya founder dari Artis. So, nak kasih itu quick briefing kasih ini Artis platform. So, saya nak cakap ini platform yang senang saja kasih you cari designer. So, macam mana kami buat? You tengok, saya tahu banyak syarikat sekarang you tahu itu penting untuk design. Because your competitor, you tengok their website, their branding, their packaging, semua cantik sangat, semua customer sudah pergi sana. So, kalau you nak try cari designer tapi tak banyak designer friend ke kawan, tak tahu market price, takut tipu ke. So, ada syarikat juga sudah ubah designer tapi baru tahu salah. Langsung tak boleh pakai. So, macam mana you boleh cari ganti yang cepat? So, itulah Artis muncul untuk menyelesaikan masalah ini. Okay? So, macam mana kami buat? Sekarang kami macam Yellow Page kan? Kami kumpul semua Malaysian designer under satu tempat. So we call Artis. So dalam Malaysia, we got more than 100,000 designer. Mana you tahu satu designer yang sesuai kasih you? So kami sudah kumpul dengan semua soalan you akan tanya dalam interview. Nah, macam lah, you ada buat apa portfolio before? Itu kerja mana? Mana you tinggal? Apa telefon number dan lain-lain, semua information sudah dalam Artis platform. Okay. Sekarang kami sudah kumpul 3,000 lebih designers, copywriters, video and photographers. So you boleh cari ini type of talent dalam kami punya platform. And kami sudah sukses bantu lebih 2,000 company. Macam like Touch and Go, dia nak push dia e-wallet, dia mari sini cari designer. Dia nak push semua advertising, kasi online ke, offline ke, like MV, like T-Life, Lim Daya, all this company like Pavilion, they are looking for designer in our Artis platform. Okay. So you tengok, you cari designer, you boleh cari like, you nak cari online, dia Facebook design, social media design. So you can tengok itu different, tak sama. Kalau you buat sendiri ke, atau you cari designer buat kasi you. Itu the feeling langsung tak sama. You boleh cari designer buat packaging design juga. Ah, satu you boleh jual RM1. After design, you boleh jual branding lagi cantik itu design. Okay? Okay. Kalau sekarang you nak tengok macam mana cari designer taman dalam kami via platform, oh, ini video I can show you. Can't find the right designer for your business? Let us help you find one in just a few minutes. Artis.com.my is where you can find the right designer to help you quickly and easily. Just browse through portfolios created by thousands of creative talents and see which one you like. Too much to go through? Well, you can always filter it. Just shortlist designers based on location or the type of design you're looking for. Then, if you see someone suitable, just click on the designer and unlock their contact. Go ahead! Just contact the designer, meet up, discuss further, or start work. Yes, it is that easy and fast to hire the right designer for your business. Looking for a designer? Look for Artis. Sign up for free
and hire now. Okay, itu aja yang senang. Bila you nak cari designer, you masuk artist platform, artist.com.my saja. Okay, so saya demo in step. Like first thing, bila you nak cari designer, you mari artist.com.my. You boleh tengok ada banyak filtering bar kat sini. Like for example sekarang you tinggal ke Kelantan, you cari nak satu Kelantan dia designer, dia buat logo design before, dia buat F&B line, food and beverage. So you just click detail dalam ini filter bar cukup. Lepas tu semua designer yang badan dengan you have criteria, dia pop up saja. Semua portfolio dia designer buat before, dia akan show here. You tengok mana satu design style you yang suka. You hanya klik dalam, itu designer. You boleh nampak dia punya profile. Inside you can see dia portfolio, dia resume, bila dia free and itu review juga, semua ke dalam. So you hanya klik free to unlock itu button. You boleh terus angkat itu designer punya number. You boleh terus call dia, WhatsApp dia, terus angkat quotation dari dia. Okay. So inilah semua client terus message itu designer, itu record. You boleh cari designer kasih buat freelance, contract, permanent atau internship. Depends on your situations. So you can see a lot of company, the syarikat dia terus cari, hey, may I know your charges when you are free? I look for any design. So you boleh direct terus cakap dengan itu designer. Okay, so kami ada cara lain you boleh try juga, itu job post. Kami biar job post like job street. Okay, you just you hanya nak tulis apa type of designer you cari, you hanya post dalam kami biar portal. Okay, macam ini. You tengok after job post, semua designer dia apply you biar job, you boleh nampak different pricing dia offer. Kalau satu logo design you cakap like 200 ringgit, so designer dia boleh tulis 300, 200, 250. Sini juga ada satu quotation spec dia cakap 300, I boleh buat 2 option, 3 option, atau bila kasih you balik. Okay, you boleh direct compare dari itu portfolio juga. Semua information sudah kat sini. Kami biar experience satu client dia post dia freelance job, within 3 days mungkin you boleh dapat more than 10 applicant to apply your job. You direct choose from there. Okay? So this is the quotation details, proposal. And it is a portfolio. So apa beza kalau hari ini you memang nak cari designer? First step, of course, you mungkin cari you punya kawan dulu kalau dia ada buat. You tanya-tanya tapi susah nak compare. Kerana ini you biar kawan, susah nak cakap itu pricing. Okay, so compare kami dengan job street. So we are the ones, we are hanya focus dalam creative. Dalam you biar job, kami tak ada like driver, other applicants. We only got designer, videographer and writer. It's very focused. Okay, another part, in the market, you boleh cari banyak luar negara biar platform. Macam freelancer, Upwork, Fiverr. Tapi paling penting itu, dalam kami platform, kami only ada local biar designer. Means that only Malaysia designer akan design itu task kasih you. We don't have outside foreigner designer inside our platform. Okay. So yang lain kami juga ada train kami biar designers. Means that they are got more skill set, their mindset. So like PowerPoint design, their Facebook marketing, how they're going to talk to the clients, or we will train our in-house to make sure semua designer dia boleh support semua syarikat. Okay, so how our artist charges? So kalau sekarang you cari designer dalam kami platform, bila you click the number, so it's deduct 10 credits per number. Okay, tapi hari ini you hanya nak reload credit untuk angkat itu designer punya number, kasi contact dia.
kami starting is from RM250. Okay, it's for the 50 credits. Kamu boleh unlock 5 talents in our platform. But today, because of MTech, so kami ada extra free 20 credit kasih participant hari ini semua orang, semua syarikat. You hanya scan. Lepas scan, you pergi sign up. You pay account akan auto dapat ini 20 credit. Ini value RM100. Okay, only for today. You can use your handphone to scan the barcode. It will auto link you to our website. You just sign up. You will get 20 credit on the spot. Sekarang. Okay. Okay, done. So I give another tips. If today, hari ini you nak angkat free unlock juga, you boleh try. Cari dalam kami punya portfolio ada blue color dengan green color punya badge. Oh, you tekan masuk, semua designer ada badge, they are free to unlock. Means that you langsung tak payah bayar anything, you boleh terus cakap dengan itu designer, angkat quotation. Okay, so itu aja kasih hari ini presentation. Kalau you nak cari any designer, any creative, carilah artis saja. Okay, thank you so much. Okay, thank you Tony. So far I think tak ada soalan lagi, but nanti kalau ada kita akan inform you lah if there's any question. So other than like macam what sort of macam kerja yang orang request dekat artis, macam buat logo ke poster ke yang they can actually use untuk business orang. Ya, boleh. Sini boleh cakap juga. So any other apa kerja yang you boleh share? Kerja yang clients request to the designer dekat your platform? Okay, kerja kat sini ada cari like social media design. Like flyer design, like logo, like website design, e-commerce website design, and other interior design juga. Other company dia cari banyak like video animation, their company profile, their video. Yeah. Kalau kasih kalau sini ada agency, dia boleh hire designer masuk dia agency kerja satu minggu pun boleh. Oh, okay. Duration tu siapa yang set? If let's say for one pereka apa kan macam designer tu, who will set the duration untuk diorang siapkan tugasan okay. tu? Dia direct discuss dengan client. Designer boleh direct call dia client to find the best duration dia prefer. So on artist punya side, you guys akan advise apa-apa tak to client? For our side, we got a hotline. If you have no idea how to going to kickstart, you boleh cari kami dulu. Kami boleh kasih consultation. Easier. Okay. So thank you Tony for your presentation tadi. Yeah. So I think I can move on to the next presentation. Okay. So thank you. Okay. So if anyone want to untuk siapa-siapa yang nak mendapatkan maklumat lanjut mengenai artis, boleh berhubung langsunglah dengan Cik Tony atau mana-mana pegawai dia. Okay, thank you. Okay, bye. So, okay. Akhir sekali kita nak menjemput pembentang terakhir iaitu Encik Azhar Zain daripada Bungkus It. So, untuk maklumat semua, Bungkus It adalah aplikasi penghantaran on demand yang membantu anda untuk mendapatkan apa sahaja yang anda mahukan dari mana sahaja dan pada bila-bila masa. Jadi Cik Azhar boleh mulakan pembentangan lah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih MDEC. Terima kasih Kelantan IT Corridor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Azhar daripada Bungkus It dan saya ingin memberitahu serba sedikit tentang services yang di offer oleh Bungkus It. Pertama sekali, Bungkus It adalah sebuah social enterprise di mana kami memang ingin membantu para peniaga-peniaga kecil dan juga rider. Dan kebanyakan daripada peniaga kecil dan rider adalah terdiri daripada golongan B40, di mana kami rasa kami sebagai sebuah social enterprise ingin sangat ingin membantu mereka untuk menjayakan perniagaan serta mencari sedikit income tambahan untuk hidup
seharian kita, ya. So itulah yang pertama sekali, dan bungkusit amat mementingkan kehendak peniaga kecil. So apa yang kita buat adalah cuba untuk memberikan servis yang terbaik untuk peniaga-peniaga kecil. Peniaga besar tak kisahlah sebab mereka mampu membayar dengan mahal. Peniaga kecil memang tidak ada kemampuan untuk membayar sejumlah duit yang besar untuk set up digital platform dan sebagainya. Dan di sinilah Bungkus It boleh membantu. Kami menganggap diri kami sebagai satu runner service ataupun on-demand delivery service, di mana pelanggan boleh meminta runner kami untuk menjalankan pelbagai tugas untuk mereka. Maknanya grocery shopping ataupun membeli belah sayur-sayuran ke barang-barang di supermarket, membeli ubat, menghantar parcel, pick up sesuatu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Semua ini adalah servis yang diberikan oleh runner dan rider Bungkus It. Oleh kerana PKP akan berakhir tidak lama lagi, Bungkus It adalah sebuah servis which is available anytime, di mana sahaja dan untuk apa sahaja barang yang diperlukan oleh pihak pelanggan. Tetapi kami hanya handle barang-barang halal sahaja, dan barang-barang yang melanggar undang-undang kami tidak apa katakan. Kami meminta pelanggan janganlah hantar barang-barang yang bukan-bukan. Okay, so apa yang Bungkus It boleh buat? Okay, first kali kita boleh deliver sesuatu barang sama ada package ataupun parcel ataupun dokumen. Kita juga boleh menjalankan aktiviti shopping untuk para pelanggan kami. Kita boleh membelikan makanan ataupun minuman ataupun ubat. Dan juga jika ada tertinggal barang di rumah, misalnya kata ataupun di kedai, kita boleh berlaku sebagai running service untuk pergi menotek barang tersebut dan kembalikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kami menjanjikan ataupun kami akan cuba sedaya upaya supaya jika tuan-tuan dan perempuan berada di dalam radius 35 km daripada pickup point, kami akan deliver dalam masa 60 minit ataupun kurang. Dan kami tidak ada had, di mana contohnya servis lain ada had 5 km ataupun 10 km. Kami tidak ada had in terms of distance. So misal kata tuan di Ipoh dan perlu menghantar sesuatu barang ke Melaka, kami tidak ada masalah. Kami akan hantar dengan motor, dan ramai rider kami yang memang merentas negeri untuk menghantar dokumen-dokumen penting, contohnya tender documents, dokumen pengenalan diri yang terlupa tertinggal IC ke pasport ke apa ke. So urgent items seperti barang macam tu, rider kami memang boleh tak kira distance from end to end. Our delivery service is based on distance, maknanya jarak adalah apa yang menentukan harga servis kami. Dan oleh kerana kami tidak charge percentage pada vendor, dan ini sangat penting, ya. Kita tidak ada charge percentage pada vendor. Misal kata tuan-tuan dan puan-puan jual sesuatu makanan di kedai pada harga RM5, kami meminta tuan-tuan dan puan-puan jual pada harga RM5 juga, sebab kita tidak ada charge commission 0%. So tidak ada hike up of price for you. Maknanya the consumer memang untung. Servis lain ada servis charge mungkin 10%, 20%, 30%. So kalau tuan-tuan order barang makanan contohnya bernilai RM300, RM30 ataupun RM60 ataupun RM90 merupakan komisen yang dibayar kepada servis delivery tersebut, dan tidak termasuk rider fee. Kami tidak charge komisen, kami cuma charge rider fee. So tak kira lah
RM100, RM200, RM300, you only pay the rider fee sahaja. So it becomes very affordable untuk semua orang, baik pihak pelanggan ataupun pihak merchant. Servis kami adalah berfungsi 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Buat masa ni ialah PKP is still in force. So lepas 31 Ogos, insyaAllah it will be all the time, anytime, anything, anywhere, seperti motto kami ya. Seperti yang saya nyatakan tadi, kami membantu para peniaga kecil dengan tidak ada komisen yang kita cas. So merchant memang mudah untuk join kami. Untuk join marketplace kami, tuan-tuan cuma perlu membayar RM100 sekali semua hidup. Dan tuan-tuan boleh memuat naik menu ataupun produk-produk yang ingin dijual in our marketplace. Tidak ada komisen langsung. Setelah barang tuan dijual, rider kami akan pergi ke kedai tuan dan dia berlaku selaku personal shopper. Dia membeli dan dia bayar tunai, dia ambil barang tersebut, dia pergi ke rumah customer dan customer akan bayar harga barang termasuk rider fee. So tidak membebankan merchant langsung dan juga tidak membebankan pelanggan. Kami banyak membuat social media promotion, contohnya di Facebook, Google Ads dan sebagainya. Dan dengan harga yang RM100 yang tuan bayar sekali semua hidup, tuan dapat sebuah store lah online. So secara digital yang ramai pelanggan yang boleh melihat menu yang ada ataupun barang-barang yang tuan-tuan dan puan-puan jual. Kita ada sebanyak 800,000 pengguna aplikasi kami. So memang your reach is tremendous, is huge. Dan kami berada di seluruh Malaysia. Buat masa ni agak kurang di Kelantan, Terengganu dan Sabah Sarawak, tapi we are trying to increase our presence. We are trying to increase the number of riders and merchants di sana. Dan itulah kami sangat berterima kasih pada MDEC kerana cuba mengusahakan untuk membangunkan digital stores in Pantai Timur. Now, bungkus ini sangat mudah untuk digunakan. Tuan-tuan dan perempuan cuma perlu download apps bungkus ini. Just follow everything according to the instructions that in the app dan terus boleh pakai. Dan sama juga untuk rider. Untuk rider yang ingin mendaftar sebagai rider bungkus ini, cuma download aplikasi rider bungkus ini. Ikut sahaja apa yang perlu diisi dan didaftar dan tuan-tuan boleh terus menjadi rider Bukus 8. Di Bukus 8, rider kita di seluruh negara. Ada yang lelaki, ada yang perempuan dan semua orang boleh mendapat manfaat daripada aplikasi kami. Di antara kolaborasi yang kami buat adalah jenama-jenama yang masyhur dan memang besar lah. Contohnya macam Tilai, Sate Kajang, NZ Kaliau, Petron. Sekarang ni IKEA pun menghantar pelbagai jenis barang menggunakan kita. So Ramly Burger contohnya. So memang ramai yang mendapati bahawa aplikasi kami dan servis kami adalah memuaskan, baik dari segi customers or baik dari segi merchants. So saya assurekan tuan-tuan try dulu sama ada Bungkus 8 ni servis kami adalah sesuai untuk penggunaan tuan-tuan dan perempuan. Dan saya assurekan untuk merchant yang ingin mendaftar, terus ke www.merchant.bungkus8.com.my, daftar dulu. Dan setelah mendapat verification email, tuan-tuan dan perempuan perlu membayar RM100 sebagai pendaftaran sekali semua itu. Setelah dibayar dan tuan-tuan di-approve, dalam masa sehari saja, tuan-tuan dan perempuan boleh upload your products. Detail-detail yang selanjutnya, contohnya cuti pada hari Rabu ke misalnya, waktu kedai tuan-tuan dan perempuan dibuka dan sebagainya.
Dan that is it. You are digitally online. So sangat mudah, sangat murah, sangat cepat. Okay. Thank you. Untuk sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi kami melalui website ataupun phone ataupun melalui email kami, iaitu enquiry@bungkusit.com.my, dan kami sedia menjawab segala jenis persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya. Kami mempunyai pengguna sebanyak lebih kurang 850,000 app users. Rider kami melebihi 30,000 yang berdaftar di seluruh Malaysia, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya. Dan kami sedang berusaha untuk menambah baik servis kami di area-area seperti di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, Pahang dan sebagainya. So kami mengalu-alukan semua pihak yang ingin bekerjasama untuk membangunkan the digital economy di Pantai Timur. Kami memang bersungguh untuk bekerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sila hubungi kami, terbaiknya melalui email supaya kami boleh memberi jawapan yang lengkap serta dokumen-dokumen yang berkait dengannya. Ya. So itu saja presentation daripada pihak Bungkus It. Kalau ada sebarang soalan, sila ajukan pada kami dan kami akan menjawab dengan segera. Terima kasih Cik Azhar. So far tak ada soalan lagi. Boleh tahu tak sekarang ni Bungkus It dia dah merangkumi lokasi mana? Kawasan kira liputan dia sekarang. Kalau di Pantai Timur, from north to south, bermula daripada Perlis, tapi Perlis tak berapa ramai, daripada Arau ya, sampailah ke Johor Bahru. We have coverage. Maklumlah di bandar-bandar besar rider kami ramai, tetapi di bandar-bandar yang agak kecil mungkin tak berapa ramai sebab demand tak berapa tinggi kan. Di Pantai Timur pun begitu juga. Kita dah ada rider di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, tetapi kurang sebab the number of orders per day kurang. Tapi what we have is we have a team that is planning actively macam mana untuk meningkatkan involvement merchant di belah Pantai Timur dan untuk menambahkan rider. Kami dengan sekejap masa saja kita boleh onboard riders kalau ada demand daripada merchant-merchant di sana. So memang there is no issues as far as coverage is concerned, and we are actively seeking partners di belah Pantai Timur. So thank you for the info Cik Azhar. So melalui platform Bungkus It ni, kalau sesiapa yang berminat nak mengetahui yang lebih lanjut macam yang Cik Azhar kata tadi, boleh emailkan kepada mereka atau rasa dia boleh contact juga mana-mana pegawai Bungkus It je. Okay, terima kasih Cik Azhar. Assalamualaikum. Salam. Okay, selesai sudah pembentangan daripada platform-platform ekonomi perkongsian kita pada hari ini. Dan actually kita nak inform kat sini, kalau let's say tuan-tuan dan puan-puan tak dapat mengikuti sesi kita daripada awal, tak mengapa, akan ada video replay disediakan selepas sesi ini berakhir. So tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton semula melalui link yang tuan-tuan dapat daripada email tadi. Maksudnya email yang tuan-tuan masuk ke sesi hari ini tadi adalah link yang samalah untuk menonton semula video replay ya. Kita juga akan kita akan upload juga rakaman webinar ni di YouTube channel Sharing Economy Malaysia. Jadi tadi kita ada share satu link di ruangan chat untuk tuan-tuan dan puan-puan isilah. Itu adalah link ke Borang Maklum Balas untuk sesi hari ini. Jadi kalau boleh nak minta tuan-tuan puan-puan luangkan masa sedikit untuk isi borang tersebut. Okey. Arif ada apa-apa lagi nak cakap tak sebelum kita akhiri? Tak apa, kita akhiri je lah sesi kita pada hari ini. Sekali lagi untuk maklumat semua, sesi hari ini adalah anjuran bersama pihak MDEC dan juga Kelantan ICT Gateway. Untuk sesiapa tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ambil masa sikit lah untuk mengisi borang maklum balas yang kita share di ruangan chat tadi.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita berjumpa lagi lah di sesi yang akan datang.